Aduh, mau banget sih nunggu PA-nya mulai. Laper nih. Iya kan? Aku juga mikir gitu. Iya. Mikir lama dan mikirin kok kayaknya perutnya berbunyi. Iya, benar banget nih. Laper banget nih. Coba tarik nafas dulu. Hirup. Mencium aroma enak gak sih? Iya nih. Kayaknya mie instan ya? Iya. Kakak aku tuh lagi bikin mie instan. Mau gak? Mau dong. Mau laper banget nih. Laper kan? Ini kan praktis gitu ya. Bener banget. Soalnya kita udah mau mulai. Bener banget. Tapi lapar. Iya. Aku ambilin, bentar ya. Suka banget nih aku mie instan. Ah, gitu dia. Kecintaan segala bangsa. Sebentar ya, aku ambilin. Boleh. Nih, ini buat Wah. Kamu. Ini punya aku. Aduh. Duduk, kayak rumah sendiri aja. Oke. Ini enak ini, banget nih, pas banget nih. Ini dia, ini spesial dibuatin sama kakakku. Waduh. Kebetulan dia agak suka bikin kayak gini ya. Aduh, enak banget nih. Makan. Enak banget. Bentar. Kenapa? Kayak sakit perut ya. Kenapa? Kebanyakan makan mie instan lu nih. Itu hoax. Gak mungkin dong, masa makan mie instan sakit perut? Gap, teman-temanku semua banyak masuk rumah sakit karena kebanyakan makan mie instan. Aduh, enggak ini kayaknya. Wah, kayaknya nendang-nendang ini bukan mie instan. Itu mie instan, Gap. Itu mitos. Fakta, Gap. Faktanya banyak temanku yang masuk rumah sakit. Itu mitos. Ih, gak percaya. Udah, mau mitos, mau fakta. Lebih baik kita bahas aja sekarang. Kebetulan sih ya, emang narasumber kita sore hari ini cocok banget buat kita tanyain mitos atau fakta kalau misalnya, aduh agak sakit ya emang perutnya ya, mie instan ini bikin sakit perut. Bener banget. Nah, Gap, emangnya narasumber kita kali ini siapa sih? Seorang dokter gizi. Oh, dokter gizi. Terkenal, nanti kita kenalan ya. Boleh. Pasti yang mau tahu mitos atau faktanya tentang mie instan ini gak cuma kita. Benar. Pasti netizen di rumah juga pada penasaran. Benar banget. Nah, itu dia. Kita ajak teman-teman kita di rumah. Halo, teman-teman semua. Halo, teman-teman semua. Kita akan mulai PA online kita. Benar. Jadi, kalian yang ada di rumah, jangan sampai ketinggalan, tetap nonton ke kita, jangan sampai kalian pergi berpaling dari kita ya, benar kan? Benar, biar kita tahu mitos nggak sih kalau misalnya mie instan itu bikin sakit. Benar, apalagi kali ini pembahasannya itu anak muda banget ya. Kayaknya semua orang nih, kayaknya semua makan mie instan deh. Siapa sih yang nggak suka? Iya, apalagi gue juga suka sih, Gap. Gitu. Apalagi anak kosan, anak rantau. Benar banget, jadi jangan pergi kemana-mana, dengerin berbagai banyak mitos dan fakta-fakta tentang mie instan. Benar banget. Nah, sore hari ini sebelum kita lanjut membahas, sekarang tuh udah jam 4 lewat. Udah jam 4 lewat. Berarti teman-teman kita di Indonesia Timur sekarang waktunya untuk tutup sabat. Benar banget, Gap. Untuk itu, teman-teman semua jangan kemana-mana, kita akan ikuti dan dengarkan renungan tutup sabat untuk Indonesia bagian Timur. Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Sampai sekarang para saintis atau ilmuwan masih mencari tahu apa sebenarnya penyebab munculnya virus corona 2019 atau COVID-19. Pada hari Selasa ini 30 Maret 2021, WHO akan merilis laporan akhir atas investigasi tentang asal-usul COVID-19. Bocoran yang didapatkan oleh CNN menyatakan bahwa ada 4 kemungkinan sumber virus tersebut. Dikatakan yang pertama, skenario yang paling mungkin adalah melalui inang hewan perantara. Mungkin hewan liar yang ditangkap dan kemudian dibesarkan di sebuah peternakan dan kemudian mungkin telah menularkannya ke manusia. Yang kedua, kemungkinan ada penularan langsung dari salah satu hewan yang diketahui membawa virus corona serupa, seperti kelelawar atau terenggiling. Yang ketiga, kemungkinan yang sebenarnya tidak mungkin adalah penularan dari makanan beku atau dingin. Dan yang keempat, yang paling kecil kemungkinannya adalah
kebocoran laboratorium yang tidak disengaja. Intinya, hingga kini tidak ada yang tahu dengan pasti apa penyebab COVID-19. Lebih dari penyebab munculnya virus ini, sebenarnya kita perlu sadari apa penyebab berbagai kesusahan di dunia ini. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Karena sudah terbiasa dengan banyaknya kesusahan, maka kita baru kaget ketika ada satu kesusahan yang memukul seluruh dunia sekaligus. Itulah pandemi COVID-19. Ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia ini. Tuhan memberitahukan kita apa sesungguhnya yang telah terjadi. Sesungguhnya Kejadian 1 ayat 31 katakan, pada puncak penciptaan dunia ini, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara lihat, sungguh amat baik. Artinya sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada hama, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada pandemik. Kalau begitu, mengapa sekarang ini begitu banyak penderitaan? Mantan Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, Dr. Robert Redfield, dia mengatakan bahwa dia yakin COVID-19 itu terlepas dari sebuah laboratorium. Tetapi laporan WHO menyatakan bahwa hal ini extremely unlikely, sangat tidak mungkin. Nah, Alkitab katakan bahwa virus kesusahan dunia berasal dari sebuah taman. Ketika itu secara sengaja ular, si iblis, menebarkan virus pemberontakan atau virus kepentingan diri atau lebih dikenal sebagai virus dosa. Hawa, ibu yang pertama di dunia, terpapar. Adam, bapak yang pertama di dunia, terpapar. Dan kemudian seluruh keluarga manusia terpapar. Tetapi saudara, jangan sedih. Jauh sebelum virus dosa ini muncul, Tuhan pencipta telah menyediakan penangkalnya. Efesus 1 ayat 4 mengatakan, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Orang yang memilih Tuhan, berhenti memberontak dan memilih setia kepada Tuhan akan dikuduskan dan menjadi tak bercacat dari dosa. Saudara, hiduplah di dalam Tuhan. Dia sedang bekerja keras bagi Anda dan saya untuk memulihkan kembali kehidupan di dunia kepada keadaan yang sungguh amat baik. Itu keren. Puji Tuhan untuk renungan yang telah dibawakan, Yikep. Oke, jemaat yang ada di rumah dan jemaat yang ada di Hope Channel, kali ini kita langsung aja masuk untuk membahas tentang mie instan. Dan pada sahabat hari ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menjawab dan menerangkan tentang mie instan, Yikep. Benar banget. Bersama kita di sini, ya, online sih. Nggak ada di sini bareng kita. Ada Dr. Larry Tumalon. Hai, dokter. Halo, dokter. Dan Kevin, selamat hari sahabat. Selamat hari sahabat. Selamat hari sahabat, dokter. Kenapa dokter Larry ini orang yang tepat untuk membahas ini, Vin? Kenapa itu? Karena dokter Larry adalah dokter ahli gizi klinis. Pas banget dong ya, Kevin. Pas banget. Apalagi menjelaskan tentang mie instan. Iya. Dan gizi-gizi yang tergantung dengan di mie instan ini. Iya, membahas makanan ya kan? Benar. Dan hubungannya sama kesehatan kita. Betul. Nah, dok, tadi kita nih coba makan mie instan nih, dok, karena lapar nungguin PA. Terus aku sakit perut, dok.
kalau kata Kevin sih katanya gara-gara kebanyakan makan mie instan. Iya. Itu kayaknya mitos deh. Benar. Makanya kita mau coba tanya-tanya nih ke Dokter Larry, apa benar itu mitos atau fakta, ya kan? Iya. Jadi kita coba bahas satu-satu dari mie instan ini gitu. Benar. Nah, kita langsung aja kali ya masuk ke pembahasan kita kali ini ya. Langsung. Oke. Dokter Larry, ini kan jemaah di rumah ini kan pasti banyak banget yang makan mie instan ya, Dok. Dan ya. Mie instan itu kayaknya banyak banget mereknya, banyak-banyak banget jenisnya nih, Dok. Nah, tapi sebenarnya esensi dari mie instan sendiri itu apa sih? Kenapa kok bisa tercipta mie instan ini gitu? Baik, terima kasih. Jadi memang betul ya, mie instan ini hal yang sangat menarik ya untuk dibicarakan karena digunakan oleh banyak orang. Mungkin yang pertama saya definisi dulu apa yang kita akan bicarakan pada sore hari ini ya. Jadi kita berbicara tentang mie instan yang per definisi adalah mie yang dijual dalam bentuk balok ya. Ya kita udah tahu ya bentuknya bentuk balok yang telah dimasak dan kemudian dikeringkan. Jadi mie instan ini sebenarnya mie yang sudah diolah, sudah dimasak. Tetapi kemudian dia kembali dikeringkan dan kemudian dilengkapi dengan bumbu untuk penyedap rasa, dengan bubuk ya, serbuk bumbu untuk penyedap rasa dan atau minyak bumbu. Nah, biasanya penyedap ini berada dalam paket yang terpisah, kecuali untuk beberapa jenis dari mie instan ini yang kita sebut sebagai mie gelas, itu bumbunya itu sudah dicampur bersama-sama dengan minyak dan tinggal diseduh dengan air. Jadi ini definisi dari mie instan yang akan kita bicarakan ya, supaya kita tidak berbicara dengan jenis mie yang lain ya. Contoh misalnya ada juga mie yang mungkin disebut orang mie instan tetapi tidak ada campuran bumbunya. Nah, itu mungkin berbeda dengan apa yang akan kita bicarakan pada sore hari ini. Dan kemudian sebenarnya mie instan ini ada banyak sekali jenisnya seperti yang dikatakan Kevin tadi, memang banyak sekali jenisnya. Dan kita tentu saja tidak bisa bahasnya satu-satu, sehingga kita akan mengambil beberapa contoh aja, karena pada dasarnya mie instan ini memiliki beberapa karakteristik yang sama. Ya. Jadi dia adalah gabungan dari dua komponen, yaitu mie dan bumbunya. Ya, bumbunya itu bentuk bubuk dan atau dengan minyaknya. Dan sebenarnya komposisi nutrisi ini berbeda-beda untuk setiap produk ya, tidak ada yang sama, walaupun karakteristiknya adalah rata-rata tinggi tuh beberapa unsur nutrisi tertentu dan beberapa unsur nutrisi tertentu sangat rendah bahkan tidak ada. Dan mie instan ini sendiri terbuat dari tepung terigu sebenarnya ya. Dia terbuat dari tepung terigu yang ada campuran airnya, kemudian ada garamnya, dan kemudian ada yang disebut dengan kansui, yaitu kombinasi dari beberapa senyawa kimia ya, yang di dalamnya ada natrium ya, ada garam, ada potasium yang dan beberapa senyawa kimia lain yang tujuannya adalah untuk membuat mie instan ini menjadi mie instan. Karena kalau dia tidak diberikan senyawa-senyawa kimia tertentu ini yang bisa memodifikasi mie ini, maka mie ini akan tidak jadi mie instan jadinya ya. Bisa kering, tapi setelah dipanaskan dia bisa menjadi kembali lembek, tapi tidak pecah. Ya. Teksturnya itu lembut, kenyal, dan rasanya itu enak. Itu semua adalah kerjaan dari senyawa-senyawa kimia yang sengaja ditambahkan pada mie instan ini. Jadi kalau cuma tepung terigu, air, sama garam saja, itu bukan mie instan. Gitu. Tetapi justru dia menjadi mie instan karena adanya penambahan dari senyawa-senyawa kimia tertentu yang akhirnya bisa mengubah tekstur, rasa, bisa menjadi mengawetkan ya, supaya bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama, dan kemudian membuat dia bisa diterima oleh sebagian besar populasi orang di dunia ini karena menjadi lebih murah dan kemudian rasanya itu menjadi lebih enak ya. Mungkin itu terkait dengan mie instan sesuai dengan pertanyaan disampaikan oleh Kevin tadi. Terima kasih. Kita jadi paham ya sekarang. Terima kasih, Dok. Akhirnya tahu bedanya mie instan sama mie buatan abang-abang. Oh iya, beda. Mie ayam buatan abang-abang. Beda ya. Ternyata tadi katanya mie instan itu udah dimasak sebenarnya. Benar. Dan dijualnya balok-balok gitu. Dikasih senyawa yang bisa membuat jadi mie instan ya.
Jadi nggak beda gap sama yang abang-abang gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat tadi komposisinya, kan biasanya komposisi itu kalau ditulis di kemasan itu dimulai dari yang paling banyak. Benar banget. Ini dimulai berarti dari tepung terigu paling banyak. Hmm. Tentunya nih ya, buat biasanya orang-orang yang gemar diet itu agak sensi gitu sama karbo. Benar. Kita cari tahu aja kali dok. Dok, kalau ini kan yang di sini mie kuah ya? Iya, mie kuah. Ada bedanya nggak sih dok? Komposisi nutrisinya mie kuah atau mie rebus sama mie yang digoreng. Gitu. Ada bedanya nggak dok? Dari karbohidrat mungkin ya? Hmm. Atau dari nutrisi-nutrisi yang lain? Ya, ada ya. Betul sekali bahwa itu memang ternyata ada perbedaan, karena mie instan itu ada pada dasarnya secara sederhana ada dua bentuk, ada yang dalam bentuk mie kuah dan kemudian ada yang dalam bentuk mie goreng. Mari kita lihat tabel yang sudah disiapkan ini, perbedaan antara mie kuah dan kemudian mie yang digoreng ya, dari beberapa unsur nutrisi atau nutrien di dalamnya. Kita lihat di sini bahwa untuk mie kuah, per satu servingnya, yang satu serving ya, satu bungkus itu, beratnya macam-macam ya, ada yang 80, ada yang 90 gram, ada yang 100 gram. Itu untuk mie kuah itu kalorinya 340 kalori. Ya. Sementara untuk mie goreng itu lebih tinggi. Tapi dua-duanya sebenarnya tinggi untuk ukuran satu serving bahan makanan. Ya. Nasi aja satu serving, satu porsi maksud saya, nasi satu porsi, itu hanya sekitar 175, ada yang bilang 180 kalori. Tapi kalau untuk mie instan ini, yang mie kuah 340, mie goreng lebih tinggi. Tapi dua-duanya itu termasuk tinggi dari sisi kalori untuk ukuran makanan per satu porsi. Jadi salah satu keunggulan tetapi sekaligus menjadi kelemahan dari mie instan ini adalah kalorinya tinggi. Ya, itu karakteristiknya. Walaupun tiap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tiap-tiap jenis kadang-kadang beda. Tetapi kurang lebih karakteristiknya ya iya tetap tinggi kalorinya untuk satu porsi. Kemudian kalau kita lihat lemaknya, mie kuah itu masih lebih sedikit lebih rendah dibandingkan mie instan, tetapi dari sisi nutrisi sebenarnya ini nggak terlalu signifikan ya. Tetap juga dianggap tinggi dua-duanya. Untuk karbohidratnya, betul yang disampaikan oleh Gaby tadi bahwa memang karbohidratnya itu ternyata tinggi pada mie instan ini. Tetapi kita jangan lupa bahwa makanan-makanan kita yang lain pun yang kita anggap makanan sehat kadang-kadang memiliki karbohidrat yang tinggi. Sebagai contoh nasi misalnya. Ya 90% lebih penyusun dari nasi putih yang kita makan itu adalah karbohidrat. Itu juga tinggi ya. Tetapi jumlah itu penting untuk kita ketahui. Seperti di mie kuah ini 46 gram, mie goreng itu karbohidratnya 57 gram, itu sangat penting. Kemudian proteinnya kurang lebih sama, sementara satu hal yang sangat menjadi kelemahan yang sangat lemah gitu, maksudnya dari makanan instan ini adalah kandungan natriumnya. Orang sebut kandungan garam ya, tetapi sebenarnya intinya adalah natrium ini. Kandungan natrium itu sangat tinggi. Ya. Kalau kita lihat tabel ini di yang paling kanan dari tabel ini dibuat dalam bentuk persentase untuk orang yang kebutuhannya 2.000 kalori. Ya. Kalau kebutuhannya 1.500 kalori, tentu saja akan menjadi lebih tinggi ini persentase. Orang yang 2.000 kalori kebutuhan natrium itu sudah mencapai 69%. Sudah hampir 100%, apalagi yang mie goreng sudah 78%. Artinya, kalau dia makan 2 bungkus mie instan, dalam sekali makan saja, makan natrium itu sudah lewat kebutuhan. Sudah melewati kebutuhan. Sehingga cenderung, walaupun itu makanan yang sehat sekalipun, kalau melewati kebutuhan akan menyebabkan masalah. Ya, tentu saja masalahnya nggak langsung hari ini, tetapi mungkin nanti beberapa waktu kemudian. Jadi kita lihat bahwa kelemahan yang sangat lemah dari makanan mie instan ini adalah kandungan natriumnya yang tidak bisa dikontrol dari sisi nutrisi. Susah sekali mau mengintegrasikan mie instan pada diet seseorang, ya dari diet pagi, siang, malam, kemudian diintegrasikan dengan
dengan mie instan dalam jumlah satu servingnya saja. Kenapa? Karena ini natriumnya saja per servingnya itu sudah 69% dari kebutuhan orang yang 2000 kalori. Kalau kebutuhannya 1500 akan lebih kecil lagi, akan lebih besar lagi maksud saya persentasenya. Jadi yang menjadi highlight dari masalah kekuatan dan kelemahan daripada mie instan ini adalah kalorinya tinggi betul, tetapi natriumnya itu terlalu tinggi. Ini kelemahan yang luar biasa yang menyebabkan susah sekali mie instan ini untuk diintegrasikan pada diet seseorang dan dietnya tetap sehat. Ya. Jadi kalau diet dibahas secara komprehensif, makan pagi sampai makan malam, dan kita integrasi mie instan ini akan sangat sulit untuk diatur. Ya, saya yakin Gaby sebagai seorang ahli gizi sangat mengerti bahwa susah sekali kalau kita mau bikin makanan sehat, bagaimana mau kontrol natriumnya. Satu aja sudah hampir mencapai 100%. Sementara makanan-makanan yang lain juga ada natriumnya yang harus kita kontrol jumlah. Mungkin itu perbedaan dari kedua jenis mie instan ini. Ada kelemahan yang sangat lemah dari makanan ini terkait dengan natriumnya. Terima kasih. Ini menarik banget ya. Menarik banget sih. Eh, tadi dimention Gaby-nya ahli gizi. Yang tadi itu gimmick ya guys. Ini gimmick. Nah, by the way. Ini jadi perhatian ya. Soalnya biasanya satu aja tuh gak cukup makan mie instan. Apalagi saya ya Gaby. Kalau makan itu pasti 2 bungkus ya. Iya, ya, double kan? Pakai telur lagi kan. Ternyata natriumnya udah lebih dari 100% itu dong ya. Itu dia. Sekali makan 2 bungkus ya. Dan akan menyebabkan banyak masalah juga nantinya. Benar. Ini masih seputar mie kuah, mie goreng nih ya. Dok, kalau gak salah mie goreng tuh lebih tinggi karena ternyata di kecap sama di... Kan kalau mie goreng itu ada kecap sama sausnya ya. Betul. Kan. Ini biar jadi tambahan pengetahuan buat teman-teman semua. Karena di kecap dan di saus itu ada natriumnya. Waduh. Gak cuma di bumbu bubuknya aja. Waduh. Gitu, makanya lebih tinggi. Benar gak dok? Betul sekali. Waduh. Jadi ini secara total memang dia tinggi sekali ya. Walaupun ada beberapa jenis mie instan yang hanya sekitar 900-an miligram natrium. Tapi itu pun tetap di atas 50% dari kebutuhan orang. Jadi kita harus hati-hati betul ketika mau mengkonsumsi mie instan. Okay. Kalau mau makan aja mie instan satu dan jangan makan makanan yang lain hari itu. Wow. Iya. Kayaknya nggak bisa juga ya kayak gitu. Apalagi kalau buat cewek-cewek ya. Cewek-cewek yang hidup di perkotaan kan biasanya kegiatannya nggak terlalu banyak aktivitas fisik. Biasanya tuh cewek-cewek paling 1500 lah kebutuhan kalorinya. Makan satu mie instan aja mungkin hampir pasti setengah kali udah terpenuhi. Iya, makanya itu. Ini kan dibuat untuk kecukupannya 2000 kalori itu. Benar. Iya kan? Padahal cewek-cewek cuma 1500-an ya kan? Iya. Tapi nggak jadi excuse ya buat cowok-cowok ya. Betul banget. Soalnya cowok-cowok sekarang agak kurang juga aktivitas fisiknya di kantor. Oke, dok. Ini kan siapa sih yang nggak kenal dengan mie instan ya kan? Dan saya yakin banyak juga penduduk di Indonesia ini makan mie instan gitu ya. Bener nggak sih dok, ada beberapa fakta-fakta yang orang bilang, kayaknya sih lebih banyak orang yang makan mie instan daripada makan nasi gitu. Bener nggak sih? Coba kalau boleh tahu dok, apa sih fakta-fakta dari mie instan ini yang kita nggak tahu dan mungkin orang nggak notice itu ternyata fakta? Baik, terima kasih. Betul sekali ya. Ini satu hal yang sangat menarik tentang konsumsi mie instan bahkan di dunia ya, bukan hanya di Indonesia. Kita akan melihat beberapa fakta terkait dengan mie instan ini ya. Ternyata mie instan ini adalah makanan yang dikonsumsi terbanyak kedua di dunia setelah roti. Jadi bukan nasi putih, bukan beras putih, bukan nasi putih yang paling banyak dikonsumsi orang. Tetapi adalah yang dikonsumsi orang terbanyak di dunia ini secara global adalah nasi. Adalah, maksud saya adalah roti. Dan kemudian yang kedua setelah itu adalah mie instan. Ya, jadi mie instan ini faktanya adalah bahan makanan yang dikonsumsi terbanyak kedua setelah roti secara global. Dan dari beberapa fakta yang lain ada kaitan saling terkait satu dengan yang lain adalah mungkin disebabkan karena harganya yang murah. Ya. Relatif ya maksud saya, ini harga yang murah relatif terjangkau karena dari beberapa referensi mereka menyebutnya memang low cost soal mie instan ini. Dianggap sebagai makanan yang mudah didapat dan murah. Kemudian dari fakta yang ada ditemukan bahwa mie instan ini laku 270 juta porsi per hari. Wah, jadi yang bisnis mie instan ini memang luar biasa ya.
270 juta porsi per hari dan 80%-nya adalah dikonsumsi oleh orang Asia termasuk Indonesia. Ya, jadi kurang lebih ada 216 juta porsi yang dikonsumsi oleh orang Asia termasuk orang Indonesia, dan ini dikonsumsi lebih dari 80% negara di dunia. Ya, luar biasa. Kemudian Indonesia sendiri adalah ranking 2 di Asia pemakan mie instan setelah Cina nomor 1. Jadi nomor Cina ranking pertama, Indonesia ranking kedua, baru ranking ketiga itu Jepang dan kemudian Vietnam berikut. Jadi memang betul bahwa negara kita adalah penduduk negara kita adalah penduduk yang cukup banyak mengonsumsi mie instan. Ini fakta yang ada terkait dengan konsumsi dari mie instan ini. Mungkin seperti itu. Thank you. Indonesia masuk juara juga ternyata ya. Juara makan mie instan. Iya, gimana enggak, soalnya mie instannya Indonesia tuh selera rakyat. Iya, selera rakyat juga. Sampai di luar negeri juga ya. Benar. Makanya, jadi banyak sekali orang-orang Indonesia yang makan mie instan. Ya. Nah, tapi kita juga pasti inilah ya, apa namanya, selain ada fakta-fakta yang menarik, pasti ada juga mitos-mitos yang banyak orang yang apa namanya yang tertanyakan lah ya kebenaran tentang faktanya ya. Dan mungkin banyak yang Dr. Larry juga dengar gitu ya, mitos-mitos dari orang-orang sekitarnya dokter juga tentang mie instan ini gitu. Misalnya yeah, kayak yang saya dengar nih Gap, aduh kalau banyakkan makan mie instan itu bikin perut buncit ya kan? Ada kan kayak gitu kan? Nah, mungkin bisa dijelasin sih Dok, apa bener kayak gitu? Kita keep dulu mitosnya. Okay. Soalnya ada fakta yang menarik juga. Apa? Yang tadi Dr. Larry belum sempat sampaikan. Oh iya, oke. Kan mie instan itu kita tahu ya, buatnya bukan di atas meja chef kan. Mie instan itu dibuat di pabrik lah. Dan gak mungkin pabriknya handmade. Pasti pakai proses-proses yang teknologi tinggi. Iya. Gimana Dok, sebenarnya proses pembuatan mie instan itu seperti apa sih yang membuat kalau nggak salah mie instan ini masuk dari makanan yang prosesnya ultra processed food. Okay. Benar nggak Dok? Betul sekali. Jadi justru fakta-fakta yang akan saya sampaikan berikut ini nanti akan menjawab pertanyaan Kevin yang tadi. Karena dari fakta-fakta berikut inilah yang menjelaskan kenapa dia kemudian akan menyebabkan permasalahan pada manusia. Tapi kenapa itu disebut sebagai, apakah itu mitos? Karena memang di ilmu nutrisi, kadang-kadang mitos bisa menjadi fakta, fakta bisa menjadi mitos. Tergantung dari banyak faktor, kondisi, dan lain sebagainya. Yang mungkin kita akan pelajari sebentar. Nah, terkait dengan fakta yang terkait dengan nanti mitosnya, entah mitos yang akan menjadi fakta, fakta yang ada tentang makanan seperti yang disampaikan oleh Jadi tadi, betul bahwa memang mie instan ini sudah dikelompokkan sebagai ultra processed food. Jadi bahan makanan yang memang diolah secara industri, secara pabrik, dengan menggunakan berbagai teknologi. Jadi dia bukan bahan makanan alamiah. Ya, bukan bahan makanan alamiah. Akibat dari proses yang bahkan disebut sebagai ultra, ya, jadi bukan hanya sekedar makanan yang diproses, ini sudah makanan yang diproses secara ultra, ya. Panjang sekali prosesnya dan berbagai teknologi termasuk teknologi kimia dilibatkan untuk menghasilkan mie instan ini. Akibatnya terjadi penurunan dari nutrisi, terjadi penurunan dari serat, multivitamin, mineral, fitokimia di dalam pemrosesannya. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat bahan dasar seperti yang saya sampaikan tadi, bahan dasar dari mie instan ini sebenarnya induknya itu adalah gandum gitu. Gandum yang kemudian dibuat jadi tepung. Gandum jadi tepung saja itu sudah proses yang sangat panjang sehingga tepung dianggap sebagai refining food. Tapi kemudian dari tepung baru menjadi mie instan lagi. Itulah sebabnya itu disebut sebagai ultra processed food gitu. Jadi dengan proses ini dari gandum utuh dibandingkan dengan mie instan, maka sudah banyak sekali terjadi, sudah nol serat, multivitamin, mineral, fitokimia, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kalau kita baca di mie instan itu mengandung vitamin A, mengandung serat, dan lain sebagainya, ternyata itu semua adalah hasil fortifikasi atau penambahan saja terhadap
penambahan terhadap mie instan yang bahan-bahan aslinya sudah nggak ada. Ya, jadi karena diproses sampai jadi mie instan dengan tekstur yang seperti mie instan yang kita ketahui sekarang, hilang semua unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan, akhirnya ditambahkan. Namanya difortifikasi. Dan yang paling banyak difortifikasi ternyata memang adalah natriumnya. Entah di minyak, entah yang ada di bumbunya seperti yang disampaikan Didi tadi. Kurang lebih dari referensi yang ditemukan, 1-3% si natrium yang ditambahkan dibanding dengan berat dari tepungnya. Ya, jadi kalau misalnya tepungnya itu 100 gram, maka 1-3 gram itu adalah natriumnya. Ya, 1-3%. Kemudian, kenapa harus ditambahkan natrium? Ternyata salah satu tujuan untuk ditambahkan natrium adalah sebagai penguat dan pemadat glutennya, ya, atau protein yang ada di mie instan itu. Karena kalau nggak dikasih natrium, maka yang terjadi adalah ketika mie instan itu dipanaskan, dia akan pecah. Dia akan tidak kenyal dan lain sebagainya. Sehingga perlu ditambahkan natrium. Sekaligus natrium ini akan berfungsi sebagai membuat dia bisa cepat matang. Tidak heran mie instan ini dimasak hanya dalam hitungan menit saja sudah jadi itu makanannya. Dia disebut instan ternyata karena ada peran dari natrium. Selain itu, tujuan pemberian natrium adalah untuk meningkatkan rasa. Ya, seperti yang disampaikan oleh Gibi tadi bahwa di bumbunya itu ada natriumnya, ada MSG-nya yang ternyata ditujukan untuk meningkatkan rasanya, menguatkan rasanya. Dan kemudian fungsi dari natrium yang lain adalah untuk membuat teksturnya menjadi elastik dan lembut. Kenyal-kenyal mie itu adalah salah satu peran dari senyawa sodium ini. Dan kemudian yang fungsi terakhir adalah untuk supaya dia bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, mencegah terjadinya pembusukan dalam waktu yang lama. Nah, kemudian fakta yang berikut yang terkait dengan mie instan ini akan menjelaskan pertanyaan dari Kevin tadi akhirnya, adalah ternyata orang-orang yang mengonsumsi mie instan ini memiliki permasalahan dengan jumlah unsur nutrisi yang dia masukkan ke dalam tubuh. Saya ambil satu penelitian yang dari Korea. Nah, ini menarik ya. Korea ini banyak sekali penelitian-penelitian terkait dengan kesehatan. Jadi dia nggak dikenal hanya dengan artis-artisnya, ya, hanya dengan dancingnya, lagu-lagunya dan lain sebagainya. Tapi dia orang-orang Korea ini memiliki kelebihan juga di soal penelitian-penelitian yang banyak mereka lakukan. Ini penelitian yang saya ambil dari Korean National Health and Nutrition Examination Survey yang ketiga dan keempat. Tahun 2005 dan kemudian tahun 2007 sampai 2009 yang keempat itu, mereka menemukan bahwa orang yang makan mie instan itu ternyata dari sisi asupan nutrisinya secara bermakna itu banyak sekali memasukkan ke dalam tubuhnya kalori, lemak, natrium dan jenis vitamin B, kelompok vitamin B, yaitu tiamin dan riboflavin. Dan sekaligus di saat itu mereka kurang protein, kalsium, fosfor, besi, kalium, vitamin A, niacin, dan vitamin C. Jadi ini yang terjadi dalam penelitian mereka, bahwa orang kalau fakta yang terjadi adalah orang kalau orang terlalu banyak makan mie instan ini, yang terjadi adalah dia banyak memasukkan kalori. Tidak heran seperti tadi, apakah dia membuat orang jadi gemuk? Ya iya, karena memang lebih banyak kalori yang masuk, kita sudah lihat tadi komposisi nutrisinya. Lemak juga sangat tinggi, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang. Dan kemudian ada satu hasil penelitian mereka yang bagi saya sih cukup mengejutkan juga gitu, bahwa mereka menemukan dari penelitian mereka bahwa orang yang mengkonsumsi 2-3 kali per minggu mie instan itu berhubungan dengan terjadinya sindrom metabolik, terutama pada perempuan, karena penelitian mereka ini melibatkan perempuan. Jadi mie instan 2-3 kali per minggu, ini bukan per hari loh, ini per minggu, itu berhubungan dengan terjadinya sindrom metabolik, ya, menjadi perut buncit, kemudian periksa profil lipidnya, periksa lemak darahnya itu akan bermasalah, gula darahnya bermasalah, ya, dan kemudian berat badannya akan bertambah. Itu dari hasil penelitian di Korea. Apakah di Indonesia sama? Ya bisa sama, bisa juga sedikit berbeda. Cuma saya nggak bisa memberikan pendapat karena belum ada penelitian terkait untuk populasi orang Indonesia. Mungkin ini fakta yang harus kita waspadai terkait dengan mie instan ini.
Thank you, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kevin dan Gabe. Berarti memang tadi sudah fakta-fakta yang dijelaskan sama Dr. Larry itu sudah menjelaskan bahwa memang kalau kebanyakan makan mie instan itu bakal bikin perut gemuk ya. Iya, dan gak cuma perut buncit aja ya, ternyata akan berhubungan sama kesehatan. Tadi udah berhubungan sama profil darah kita, profil lipid juga berarti. Betul banget, Kat. Nah, tadi kita udah bahas fakta-fakta, ya. Tapi kan judul kita mitos-mitos. Iya. Tentu kita harus bahas mitos-mitos. Bener banget. Tapi mitos-mitosnya ini akan kita bahas setelah ini. Setelah ini, Kat. Setelah yang satu ini, teman-teman orang muda jangan kemana-mana ya. Anda pasti tahu Tuhan menciptakan manusia untuk bergerak. Kita tidak diciptakan untuk bermalas-malasan. Kejadian 2 ayat 15 membuktikan sejak hari penciptaan Tuhan sudah menentukan pekerjaan manusia. Pekerjaan tersebut membutuhkan gerak tubuh. Dari sini kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan tubuh yang butuh olahraga. Mengapa Tuhan mau kita bergerak atau berolahraga? Ternyata itu untuk kebaikan kita. Olahraga sederhana dapat mengurangi resiko berbagai penyakit berat seperti kanker. Olahraga sangat penting untuk kesehatan otak kita, dapat mengurangi stres dan memberi rasa rileks dan bahagia. Ini juga dapat memperlambat proses penuaan dan membangun tulang yang kuat. Untuk semua keuntungan tersebut, mari mulailah kebiasaan baru. Olahraga sederhana dan mudah dilakukan seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Cukup 30 menit sehari, Anda akan rasakan manfaatnya hingga hari tua. Karena awal yang baru harus dimulai sekarang. Para peneliti dari studi kesehatan Adventist bertanya-tanya, dapatkah pola makan vegetarian memenuhi kebutuhan vitamin D yang cukup, yang pada umumnya ditemukan di produk-produk hewani? Menariknya, tidak ada perbedaan nyata dalam kadar vitamin D berdasarkan pola makan. Para peneliti malah menemukan bahwa orang-orang dengan kadar vitamin D tinggi adalah mereka yang menghabiskan cukup waktu di bawah sinar matahari. Dengan cara yang aman dan rutin, pemaparan diri di bawah sinar matahari tampaknya merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan vitamin D. Waktu rutin di bawah sinar matahari adalah keuntungan abadi lainnya. Balik lagi di VO Online bersama Hope Channel Indonesia, kami di studio dan jemaat di rumah aja. Kita masih ngobrolin yang ada di sini nih. Tentang mie instan nih. Tentang mie instan. Benar banget. Tadi kita udah kupas beberapa faktanya ya. Betul banget. Nah, sebelum kita mengupas mitos-mitosnya nih, Jeb, ya kan? Ada banyak mitos-mitos yang beredar di masyarakat nih. Dan tadi tim dari Hope Channel Indonesia udah bikin polling nih, Jeb, ya kan? Iya, ini berdasarkan netizen. Netizen, benar. Netizen yang follow Hope Channel Indonesia. Benar banget. Kalau teman-teman tidak termasuk netizen yang follow Hope Channel Indonesia, follow sekarang. Benar banget. Follow di Instagramnya Hope Channel Indonesia ya. Oke. Nah, kita akan membahas beberapa polling ini, pertanyaan-pertanyaan tentang mitos dan tanggapannya dari netizen nih. Kita coba lihat langsung aja kita ke layar kita. Layar kita. Oh, layar kita. Nah. Oh, layar ini. Ini sering banget dilakuin ya. Okay. Kevin suka makan mie instan pakai nasi nggak? Sejujurnya sih enggak sih. Kalau pakai telur iya gitu. Oke. Okay. Menurut Kevin, masalah nggak sih makan mie instan pakai nasi? Masalah banget dong, kalau tadi dijelaskan sudah banyak karbohidratnya, ditambah nasi juga ya kan, banyak karbonya juga, makin banyak dong karbohidratnya kan, Gap. Tapi tahu nggak, 61% netizennya Hope Channel Indonesia percaya bahwa tidak masalah memakan mie instan dengan nasi. Waduh. Ini nanti kita akan coba konfirmasi langsung juga dengan ke Pak Dr. Larry ya. Gitu. Mungkin ada lagi nggak mitos-mitos lainnya, Gap, yang mencengangkan kita nih? Nanti kita bacain habis ini. Kita balik dulu ke narasumber kita. Oke. Okay. Lanjut, Vin. Nah, dok, ini tadi kan sudah dengar juga sedikit mitos dari netizen ya, dok. Tadi kita juga sudah dengar tentang fakta-fakta yang terkait dengan mie instan ini, dok, ya. Nah, boleh nggak sih, dok, sedikit aja bahas mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang mie instan ini, dok? Baik, terima kasih. Jadi, mitos-mitos yang ada di masyarakat terkait mie instan ini, antara lain, ada banyak sebenarnya. Kita mengambil dua yang paling sering. Nanti dari dua ini baru kita akan jabarkan gitu
akan ada banyak cabang-cabangnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terutama yang barusan tadi juga ditanya. Jadi antara misalnya apakah mie instan menyebabkan kegemukan? Apakah kemudian mie instan itu bisa menyebabkan terjadinya penyakit ya? Apakah penyakit kanker? Apakah bisa menyebabkan penyakit alergi? Ya, apakah bisa menyebabkan penyakit jantung, penyakit kencing manis, usus buntu dan lain sebagainya ya. Jadi sebagian besar memang terkait dengan mie instan ini mungkin saat ini masih bersifat mitos. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di ilmu nutrisi kadang-kadang mitos itu bisa menjadi fakta dan sebaliknya fakta itu bisa menjadi mitos karena sangat banyak hal-hal yang mempengaruhinya. Ya, jadi saya mungkin akan menyampaikan bahwa ketika kita mau berbicara tentang makanan, apakah ini sehat atau apakah ini tidak sehat, maka kita tidak bisa membahas makanan itu hanya dari satu jenis. Terus terang saja saya harus sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang mie instan, apakah itu berbahaya atau tidak? Saya agak sulit menjawab, sulit sekali untuk menjawab ya atau tidak, walaupun kita sudah melihat beberapa fakta yang ada. Salah satu bukti yang paling gampang adalah kalau memang mie instan ini berbahaya, pasti dia sudah dilarang oleh Departemen Kesehatan Negara kita untuk diedar. Tapi kan sekarang masih beredar, masih menjadi bisnis yang bahkan sangat menggiurkan karena jutaan porsi ya, yang bisa digunakan per hari terkait dengan mie instan. Sehingga kita harus bijaksana untuk menentukan apakah mie instan ini berbahaya atau tidak, terutama bagi saya. Jadi secara personal, jangan berbahaya bagi orang lain. Saya mengharapkan kita lebih banyak berbicara makanan sehat atau tidak kepada diri sendiri. Ini sehat nggak buat saya ya, gitu ya. Jadi jangan langsung kepada orang lain karena mungkin orang lain memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda dengan kita. Saya akan membahas sedikit tentang bagaimana cara kita untuk menentukan bahwa mie instan ini sehat atau tidak untuk saya, untuk pribadi saya. Tetapi sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa kita harus ingat bahwa makanan mie instan ini adalah bagian dari makanan vegetarian. Itu saya harus sampaikan. Karena dia berasal dari gandum, berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sehingga kita harus pahami bahwa istilah vegetarian kadang-kadang nggak cukup untuk menggambarkan satu jenis diet sehat atau tidak. Ya. Yang dianjurkan sekarang adalah kita lebih banyak mengkonsumsi makanan tumbuh-tumbuhan yang utuh. Karena makanan tumbuhan yang di slide ini tertulis utuh, tetapi maksud saya sebenarnya adalah makanan tumbuhan saja, tidak serta-merta itu akan menyebabkan seseorang menjadi sehat. Jadi makanan tumbuhan saja tidak langsung membuat orang sehat. Ada satu penelitian yang dipublikasi pada tahun 2017 ini, terkait dengan makanan tumbuhan yang dianggap sehat dan makanan tumbuhan yang tidak sehat terkait dengan penyakit jantung. Yang saya nggak akan bahas hasilnya, hasilnya tetap saja konsisten bahwa yang terbaik adalah makanan tumbuhan itu. Tetapi yang menarik di penelitian ini adalah mereka membagi tiga jenis makanan orang. Yang pertama adalah orang yang makan makanan tumbuhan secara umum, plant-based diet umum, yaitu makanan tumbuhan yang utuh, dan tapi masih juga makan makanan tumbuhan non-utuh seperti mie instan dan mengurangi produk hewan. Yang kedua adalah makanan yang dianggap sehat, terutama keterkaitannya dengan penyakit jantung. Yang kedua ini adalah makanan berbasis tumbuhan utuh yang mereka anggap sehat, yaitu hanya makan tumbuhan yang utuh, dia mengurangi produk tumbuhan utuh seperti mie instan. Jadi dia makan tumbuhan utuh lebih banyak, mie instannya lebih sedikit, ya makanan tumbuhan non utuh ya, karena dia ultra proses food dan mengurangi makanan hewan. Dan kelompok yang ketiga adalah makanan tumbuhan tapi nggak sehat, yaitu orang yang makan tumbuhan yang tidak makan tumbuhan utuh, dia lebih senang makan mie instan, walaupun dia nggak banyak makanan hewani. Ya, dia mengurangi makanan hewani, tapi makanan yang tidak utuhnya, termasuk salah satunya mie instan itu menjadi dominan di dalam diet. Nah, ini adalah salah satu jenis dan sudah disebut sebagai unhealthy food, plant-based diet. Ya, jadi kita harus hati-hati bahwa tidak semua makanan tumbuhan itu akan membawa manfaat sehat bagi tubuh kita. Mungkin itu dulu ya, sebelum saya akan membahas lebih rinci tentang prinsip-prinsip juga. Ini terbuka ya jadinya pikiran kita. Benar banget.
Kebetulan aku juga vegetarian dari lahir. Tapi tidak menepis fakta bahwa ini masih menjadi bagian gitu ya. Walaupun ahli gizi dan vegetarian. Tapi emang kan gak ada dagingnya. Ya benar, benar. Jadi emang bisa dikategorikan plant-based diet. Kalau gitu dok, sedikit dong dok. Mungkin ada dari tulisan-tulisan inspirasi gitu ya. Sebenarnya kalau plant-based diet itu yang sehat atau yang baik untuk tubuh kita itu yang seperti apa sih dok? Baik. Jadi di saya ambil dari buku Petunjuk Diet dan Makanan Anda, itu jelas banget kok sebenarnya ya, disampaikan oleh Tuhan melalui tulisan tangan Nyonya Ellen G. White, melalui tulisan Roh Nubuat, bahwa yang disebut dengan makanan yang sehat itu, makanan yang dipilih oleh pencipta kita, memang betul adalah tumbuh-tumbuhan, ya, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran. Tetapi kadang-kadang kita lupa, ya, mungkin ini akan di tampilkan ya kutipan ini. Yang kita lupa kadang-kadang di kutipan ini ada kata kalau ya, kalau ya, ini kalau ini kita lupa nih. Nah, jadi ada kata kalau di sini. Jadi makanan yang dipilih oleh pencipta kita adalah makanan berbasis tumbuhan. Dan itu akan sehat apabila atau kalau. Jadi ada syaratnya gitu. Syarat inilah yang kadang-kadang kita enggak perhatikan. Kalau disediakan secara alamiah dan dengan cara yang sederhana, bukan ultra processed food, ultra processed food, bukan itu, tapi secara alamiah dan dengan cara yang sederhana. Tentu saja kalau kita mau kategorikan mie instan itu sebagai makanan yang alamiah, ya tidak mungkin ya, karena dari sisi sains juga itu memang tidak disebut sebagai makanan yang utuh, tetapi makanan yang non utuh. Jadi ini kutipan sederhana banget, tetapi kata kalaunya itu kadang-kadang kita bukan mungkin sengaja abaikan, tetapi kita nggak perhatikan ada kata kalau di situ ya, yang sangat penting untuk kita terapkan di dalam cara kita menentukan mana makanan yang terbaik. Terima kasih. Emang dari tulisan Pena Inspirasi juga mudah menjelaskan ya GP, bahwa makanan yang baik itu memang yang dari berasal dari biji-bijian dan sayuran, tapi harus alami ya. Harus alami gitu, bukan Indomie yang diprosesnya. Mie instan yang prosesnya panjang. Iya, ya. Mie instan yang prosesnya panjang, benar. Nah, kita mau lanjut bacain polling dulu ya. Tadi kan sudah bacain polling yang pertama tadi kan. Iya. Sekarang ada lagi mitos. Ada lagi. Oke. Banyak juga nih kepercayaan netizen Hope Channel Indonesia ya. 57% percaya 57. Adalah fakta kalau styrofoam pembungkus mie instan cup itu beracun. Mie instan cup ini? Mie instan cup tau kan, yang tinggal seduh. Beracun? Beracun. Waduh. Berikutnya, ini 50-50 nih. 50-50. 50% percaya kalau misalnya mie instan beserta bumbunya itu menyebabkan kanker. Ya. Tapi 50% lagi gak percaya, bilang kalau itu mitos. Jadi masih 50-50 ya, percaya membuat kanker atau enggak ya? Iya. Makan mie instan itu ya? Oke. Okay. Berikutnya, mau tahu lagi? Tadi kan Kevin tanya ya, mie instan bikin buncit apa enggak sih? 67% netizennya Hope Channel Indonesia percaya kalau misalnya mie instan bikin perut buncit. Nah, kalau misalnya mereka percaya, mengapa makan mie instannya masih terus-terusan ya, GP ya? Nah, itu tanya saja sama yang menjawab. Jadi memang mie instan ini banyak sekali yang menggoda masyarakat luas ya. Nah, itu dia. Lanjut nih, terakhir. Terakhir. Ini teman Kevin juga nih pasti nih. 70% netizen percaya kalau misalnya terlalu sering memakan mie instan menyebabkan usus buntu. Aku masuk yang mitos nih kayaknya. Waduh. Berapa persen tadi, Kit? 70% yang percaya. Pasti kamu termasuk di dalamnya ya. Kan tadi Anda udah sakit perut itu kan? Itu dia. Jadi memang banyak sekali mitos-mitos yang beredar. Dan nanti kita akan bahas lagi ya, Gap ya. Lebih dalam dari pembahasan dari Dr. Larry ya, Gap ya. Benar. Nah, kita tinggalin dulu sedikit tentang mie instan. Okay. Kita udah kupas banyak tentang mie instan. Kita lebih mau masuk kepada sebenarnya cara makan,
Cara menentukan makanan. Cara menentukan makanan, benar. Cara menentukan makanan yang baik itu gimana? Ya, ada beberapa, ada 7 prinsip ya. 7 prinsip. 7K. Iya, 7K. Ketentraman, ya. Kebersihan. Oh, bukan ya. Itu bukan sekolah itu ya. Itu kalau di kelas salah. Seksi-seksi kelas dong, nanti jangan dong. Itu dia. Beda. Ini untuk makanan khusus. Untuk ya? Makanan. Jadi nanti Dokter Larry ini akan menjelaskan pedoman untuk menentukan makanan itu baik dikonsumsi apa enggak. Oke, lanjut aja. Boleh. Langsung ke Dokter Larry. K yang pertama apa sih, Dok? Baik, terima kasih. Jadi prinsip 7K ini digunakan memang untuk membahas, untuk menentukan maksud saya apakah makanan itu sehat atau tidak bagi saya. Nah, K yang pertama itu adalah prinsip kondisi. Ya, jadi kita harus memperhitungkan, harus melihat kondisi apa kita menggunakan makanan tersebut. Nah, sebenarnya dengan prinsip ini, walaupun kita membahas banyak sekali kekurangan dari mie instan, tetapi dari awal kita tidak pernah menyebutkan bahwa tidak boleh makan mie instan. Saya rasa kita setuju dengan pendapat tersebut ya, bahwa dari awal kita membahas semua kekurangannya, dan memang itu fakta, tetapi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh menggunakan mie instan. Nah, sekarang, bagaimana cara kita bisa menentukan kondisi apa saya bisa menggunakan mie instan? Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan itu berdasarkan prinsip 7K ini. Nah, ini bukan hanya khusus untuk mie instan, tetapi untuk semua jenis makanan, termasuk makanan yang kita anggap sehat, pisang, apel, dan lain sebagainya. Jadi K yang pertama adalah faktor kondisi. Kita harus tahu dulu dong kondisi kita apa gitu, sehingga kita mau mengkonsumsi makanan tertentu. Nah, kondisi ini adalah, maksudnya adalah keadaan yang melatar belakangi orang tersebut untuk menggunakan makanan sebagai kebutuhannya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi faktor kondisi ini. Aspek individu, ya. Aspek individu ini misalnya orang yang lagi sakit atau yang lagi sehat. Itu kan kondisi yang berbeda. Orang yang terbiasa berolahraga dan yang tidak terbiasa berolahraga. Ya, kalau kita mau aplikasikan itu ke mie instan, walaupun kalorinya kita sebut tinggi, tapi kalau kebutuhannya itu 4.000 sampai 5.000 kalori per hari, karena dia seorang atlet misalnya, maka ada kemungkinan mie instan itu nggak akan bikin masalah. Ada kemungkinan ya, walaupun dari sisi itu, dari sisi kalori, tapi dari sisi yang lain bisa terjadi masalah juga gitu. Jadi kita harus memperhitungkan semuanya. Tetapi dari sisi kalori, faktor individu, seorang atlet dengan mengkonsumsi mie instan, belum tentu dia akan jadi gemuk. Karena memang kebutuhan kalorinya sangat tinggi, 4.000 mungkin, 5.000 mungkin. Sementara bagi kita yang nggak suka olahraga, apalagi yang disuruh olahraga malas, mager gitu kan, istilah yang saya sering dengar sekarang, orangnya mager gitu, maka hati-hati dengan penggunaan mie instan. Jadi ada faktor individu yang menentukan hal tersebut. Kemudian yang lain adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan termasuk di sini adalah faktor kita ada di satu lingkungan yang nggak ada makanan yang lain gitu. Cuma ada mie instan misalnya. Apakah kita harus tetap dengan prinsip bahwa itu makanan yang banyak sekali kekurangannya, yang kita bilang mungkin makanan yang tidak sehat, sementara di lingkungan itu saat ini nggak ada makanan yang lain. Maka mungkin untuk life saving, yang nggak ada masalah kita menggunakan mie instan. Jadi ada faktor lingkungan, misalnya bencana alam dan lain sebagainya. Ingat bahwa kalau ada bencana alam, bahkan gereja kita ketika memberikan bantuan itu mie instan yang diberikan. Apakah itu salah? Ya tentu saja tidak. Ada aspek lingkungan yang mempengaruhinya. Jadi kita harus bijaksana untuk menyikapi, menentukan makanan itu sehat atau tidak sehat. Ada aspek lingkungan yang bisa menjadi, saya sih nggak menggunakan kata excuse ya, tetapi ada beberapa aspek yang membuat kita bisa menggunakan secara bijaksana makanan-makanan yang kita anggap tidak sehat. Jadi aspek lingkungan ini ada banyak. Saya kasih contoh satu, misalnya ada bencana alam. Ya, sehingga kita tidak mungkin menyediakan makanan yang dianggap sehat, yang lengkap dan lain sebagainya dalam waktu yang singkat, sehingga mie instan mungkin bisa menjadi istilahnya life saving bagi orang lain. Kemudian ada aspek sosial juga yang lain yang harus kita perhitungkan. Ya, aspek sosial yang harus kita perhitungkan. Ini masalah yang kadang-kadang kita abaikan di soal makan karena mau untuk sehat sehingga aspek sosial ini kita abaikan. Ya, contoh misalnya kita berada di satu acara keluarga, acara sosial yang ternyata di dalam situ cuma ada mie instan yang dikasih. Dan karena kita merasa bahwa itu tidak sehat, maka kita tidak mau makan dan akhirnya kita melukai perasaan orang lain.
dan akhirnya rusaklah hubungan sosial yang baik. Ingat bahwa di pola hidup sehat, aspek hubungan sosial yang baik juga perlu kita perhitungkan. Walaupun saya katakan bahwa itu tidak menjadi excuse juga sebenarnya. Paling tidak yang kita lakukan adalah, ya kita makan saja. Tapi kemudian secara bijaksana, kita akan mulai membujuk teman-teman kita atau keluarga kita, menyadarkan mereka bahwa makanan instan bukan makanan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik adalah makanan yang dari makanan tumbuhan utuh. Dan harapannya adalah perlahan-lahan, kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi mie instan dan sebagainya bisa perlahan-lahan dihilangkan di dalam hubungan sosial itu. Jadi harus bijaksana ya. Saya bilang itu bukan excuse, tetapi betul-betul kita harus minta pertolongan Tuhan agar kita lebih bijaksana untuk menyikapi masalah makanan dari aspek kondisi ya. Dan memang tulisan Roh Nubuat jelas mengatakan aspek kondisi ini ada karena tidak semua orang dapat memakan makanan yang sama. WHO sendiri juga mengatakan hal yang sama. Bahwa makanan sehat itu bervariasi tergantung dari berbagai faktor. Perhatikan ini, usia, aktivitas fisik, konteks budaya, tersedia makanan di pasar atau enggak, dietary custom, kebiasaan dietnya. Orang yang terbiasa makan mie instan, jangan tiba-tiba kita bilang enggak boleh makan mie instan. Dia akan reject, dia akan nolak tuh pasti. Perlahan-lahan lah dengan bijaksana kita membujuknya. Jadi itu prinsip terkait dengan prinsip yang pertama atau prinsip kondisi tadi. Thank you, Gaby. Mau menentukan makanan itu baik apa enggak itu harus dilihat dulu, Gap, dari kondisi ya. Ada tiga tadi aspeknya ya kan, individu, lingkungan, dan sosial. Benar, ini ada Pak Produser tadi nitip pertanyaan, kalau di gunung gimana kalau mau makan? Udah kejawab berarti. Udah kejawab nih. Sesuai lingkungannya. Sesuai dengan lingkungan. Masih dipakai dengan bijaksana. Benar banget. Dok, berikutnya, tadi kita sempat lihat ya di layar, kualitas. Boleh sedikit dok dijelaskan tentang prinsip kualitas ini? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita sudah tahu kondisi, ya contoh tadi ya, yang paling praktis lah, kita ada di gunung, nggak ada makanan yang lain, cuma ada mie instan. Kan kita sepakat ya, makan aja. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa bungkus yang kita mau makan? Ya, benar itulah juga yang dibahas di prinsip kualitas, itu prinsip yang ketiga, prinsip kuantitas. Kita lihat dulu masalah kualitas ini terkait dengan kondisi tadi. Sorry, saya balik dulu ya. Jadi, misalnya contohnya kita ada di atas gunung, nggak ada makanan yang lain. Maka, dari prinsip kualitas, sudah mie instan itulah yang paling berkualitas di jam itu, di lokasi itu, saat itu. Okay. Memang secara garis besar, kalau kita berbicara masalah kualitas makanan, yang terbaik memang adalah makanan yang berasal dari tumbuhan yang utuh. Ya, tabel ini sudah jelas menunjukkan bahwa makanan yang memiliki unsur nutrisi yang terbaik adalah makanan tumbuhannya. Itu prinsip secara general. Tetapi kita sudah belajar prinsip kondisi tadi bahwa ada hal-hal yang harus kita perhitungkan ketika kita mau menentukan makanan itu sehat atau tidak. Yaitu, kalau ada di kondisi seperti di atas gunung, nggak ada makanan yang lain, maka mungkin makanan yang berkualitas terbaik berdasarkan kondisi itu yang adalah mie instan, kalau memang cuma itu makanan yang ada. Ya. Kalau kita balik kepada prinsip besarnya, saya mau ingatkan bagi kita semua bahwa makanan berbasis tumbuhan yang utuh, yang seperti yang direkomendasikan oleh Tuhan melalui tulisan yang dibuat, itu bukan rekomendasi dari gereja kita saja, tapi itu sudah menjadi rekomendasi dari WHO. Ya, perhatikan prinsip WHO tahun 2015 ini, bahwa yang disebut dengan healthy diet, adalah ini fruit, vegetables, legumes, nuts, ya, dan whole grain, ya, makanan biji-bijian yang utuh. Ya, tidak ada lagi di versi WHO ini menyampaikan makanan hewani, kecuali ikan. Ya, ini ikan yang disampaikan oleh WHO. Ini satu-satunya makanan hewani yang ada di bagian dari healthy diet menurut WHO. Tinggal ikan, sudah nggak ada di situ telur, susu, daging, dan lain sebagainya. Ikan pun ini alternatif gitu, karena tujuannya hanya untuk mendapatkan omega 3 yang bisa kita dapatkan juga dari alpukat, kacang-kacangan, sunflower, canola, dan olive oil. Tidak heran ada tulisan Roh Nubuat yang menyebutkan bahwa, nanti mungkin saya sebentar sampaikan juga tulisan Roh Nubuatnya, menyebutkan bahwa kami, artinya Nyonya Ellen G. White, tidak menetapkan soal makan yang sehat yang seperti apa. Tapi kalau ada di tempat yang banyak sekali tumbuh-tumbuhan, maka makanan hewani bukan yang terbaik untuk kita. Ya jelas, dari WHO ini juga kalau kita kaitkan memang seperti itu. Ikan pun yang ditampilkan, direkomendasikan adalah pilihan, bukan harus ikan.
Kecuali mungkin nggak ada alpukat, nggak ada nuts, nggak ada sunflower, nggak ada canola, dan olive oil, maka ikan adalah yang memiliki kualitas yang terbaik dari sisi lemak tidak jenuh. Jadi prinsipnya sama aja dengan yang mie instan tadi. Ya. Prinsip-prinsip besarnya yang kita bisa implementasi ke prinsip-prinsip yang lebih kecil. Nah, anjuran global untuk lebih banyak makan makan nabati sudah banyak sebenarnya. Ya. Salah satunya ini dari Dietary Guidelines for Americans menganjurkan harus lebih banyak makan makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Kemudian dari Dietary Guidelines Advisory Committee juga sama menganjurkan makan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nanti bisa dicari internet bahan-bahan ini. Intinya saya mau sampaikan bahwa makanan tumbuhan ini terutama yang utuh sudah menjadi rekomendasi secara global. Bukan lagi hanya direkomendasikan oleh negara kita. Tidak heran kutipan ini balik lagi benar dan. Tapi jangan lupa tumbuh-tumbuhan yang disediakan dengan cara yang alamiah. Tapi prinsip kondisi dan prinsip kualitas ini harus kita bijaksana terapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi hindari sikap fanatisme berlebihan, ya, yang akhirnya tidak memiliki dasar yang sangat kuat atau dasar yang menyehatkan. Terima kasih. Jadi kita sudah dapat dari 7K-nya itu adalah yang pertama kondisi dan yang kedua kualitas. Nah, masih banyak 7K yang lainnya, tapi sebelumnya jemaat di rumah kita sama-sama akan mengikuti acara tutup sabat untuk Indonesia bagian tengah. Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kerajaan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan merupakan kerajaan yang sangat kuat pada abad ke-13. Mongol memiliki wilayah kekuasaan yang tersebar di berbagai negara seperti Rusia, Asia Tengah, China, Irak, Polandia, maupun wilayah Asia Tenggara. Dalam buku 7 Abad Penantian, karya Yati Lestari diceritakan bahwa Kubilai Khan sangat tertarik untuk menguasai Pulau Jawa. 3 kali Kubilai Khan mengirim utusan untuk meminta upeti dari kerajaan Singasari ketika itu. 1280, tahun 1281, tahun 1286. Namun bukan upeti yang diperoleh, tapi penolakan. Bahkan dengan teganya menyiksa dan memotong telinga utusan Kubilai Khan yang terakhir. Akhirnya Mongol menyerang dan sempat berkuasa 4 bulan di tanah Jawa. Tuhan sangat tertarik kepada dunia. Bukan untuk memperluas kekuasaan, tetapi karena dunia ini adalah miliknya. Namun setan telah menguasainya dengan menipu penduduk dunia dan membawa kegelapan dan banyak derita. Dan Tuhan rindu menciptakan kembali kehidupan yang indah di dunia. Yesaya 50 menggambarkan bahwa Tuhan mengirimkan utusannya seorang hamba ke dunia. Dan apa yang terjadi dengan hamba dari surga itu? Dikatakan, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya 50 ayat 6. Saudara, ketika seorang utusan disiksa, itu bukan hanya menyakitkan utusan tersebut, tetapi menghina dan menantang yang mengutus dia. Biasanya yang mengutus akan marah dan menyerang, seperti yang dilakukan oleh Kubilai Khan. Juga Raja Daud. Raja Daud menyerang dan menaklukkan Amon karena rajanya menangkap pegawai-pegawai Daud itu dan disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Saudara, utusan dalam Yesaya 50 adalah raja surga sendiri, bahkan raja semesta. Dia datang ke dunia dengan menjadi hamba. Dia memberi dirinya untuk dihina, disiksa, bahkan mati. Mengapa? Yesaya 50 ayat 10 katakan, siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya.
Saudara, utusan surga itu datang ke planet bumi ini sebagai hamba yang istimewa. Dia adalah raja semesta. Di bumi yang gelap oleh karena dosa ini, dia menjadi hamba yang menurut. Dia memberi hidupnya untuk dihina, disiksa, dan bahkan mati. Mengapa? Di dalam penurutan yang tak bercacat sebagai hamba sorga, dia mengalahkan dosa. Setan sebagai sumber dosa juga. Dengan demikian, hamba itu menyediakan penebusan untuk pengampunan dan keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya dan bersandar kepada Allah. Itu keren. Masih di PL Online bersama Hope Channel Indonesia, kami di studio dan jemaat di Rumah aja. Nah, instannya udah diangkat ya. Sudah diangkat. Soalnya kita tadi udah belajar tentang kondisi. Soalnya kondisi sekarang kita nggak harus makan mie instan. Benar banget. Secara kualitas tadi kita udah belajar juga mie instan bukan yang tepat untuk kita sekarang. Iya, benar banget. Sekarang kita mau lanjut ke K berikutnya ya, Vina. K berikutnya. Nah, K berikutnya ini adanya namanya tadi sudah disinggung sama Dr. Larry. Kuantitas. Langsung aja ke Dr. Larry, boleh jelaskan ini, apa sih tentang kuantitas itu? Iya, ini yang suka makan mie instan double. Nah, dengar ini. Baik-baik. Ayo, silakan dok. Baik, terima kasih. Jadi sekarang kita masuk pada prinsip K yang ketiga, yaitu masalah jumlah ya. Ini kutipan yang saya bilang tadi bahwa tidak ada sebenarnya garis tertentu sebagai aturan makan. Ini berdasarkan tulisan Ruh Nubuat ya. Tetapi kita mengatakan, Andrew White maksudnya mengatakan bahwa di daerah yang banyak terdapat buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan, maka makanan daging bukanlah makanan bagi umat Allah. Mungkin ini termasuk, kalau prinsip ini kita gunakan, maka artinya mie instan juga bukan makanan yang terbaik kalau kita ada di rumah, yang di rumah banyak sekali makanan yang terdiri dari buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacang. Kadang-kadang salah satu cara yang praktis supaya kita bisa mengadopsi pola makan yang sehat adalah kita harus berusaha makan makanan sehat di rumah. Sehingga ketika kita ada di luar rumah, karena faktor sosial, faktor lingkungan, dan lain sebagainya, maka kita dalam tanda kutip sedikit bebas untuk menggunakan makanan-makanan yang dianggap makanan yang kurang baik. Ingat bahwa terjadinya masalah, ya, mitos menjadi fakta bahwa makanan-makanan mie instan ini akan menyebabkan penyakit bisa menjadi fakta, itu tidak terjadi dalam hitungan waktu yang pendek. Jadi masalah penyakit terkait dengan nutrisi yang keliru itu tidak terjadi dalam jangka waktu 1 minggu 2 minggu, tetapi terjadi karena prosesnya terjadi secara akumulatif ya. Jadi terjadi berulang-ulang, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kemudian akan menjadi masalah karena keliruan pola makan. Tidak langsung. Nah, itulah sebabnya ketika prinsip ini kita mau gunakan, maka kita bisa mengambil satu prinsip bahwa yang terbaik kita ngatur makanan sehat kita itu di rumah, karena di rumah nggak ada faktor lingkungan, nggak ada faktor sosial, sedikit maksudnya ya, faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kita. Sehingga ketika kita ada di luar, maka kita dalam tanda kutip bisa sedikit bebas untuk menggunakan makanan-makanan yang mungkin dianggap tidak sehat secara bijaksana ya. Tentu saja semua ini bisa kita lakukan kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan. Ya, jadi dari sisi jumlah makanan itu sudah berulang-ulang disampaikan oleh Ruh Nubuat bahwa masalah yang kita hadapi bukan masalah karena kurang tapi terlalu berlebihan. Itu sudah disampaikan kurang lebih 150 tahun yang lalu. Nah, saya mau sampaikan ini ada satu penelitian dari Leaf dan Antonio. Mereka mencoba lihat apakah kalau kelebihan makan itu akan menyebabkan masalah pada manusia. Mereka kumpulkan berbagai penelitian, mereka melihat durasi kelebihan makan itu berapa lama. Ada yang 9 minggu, ada yang 9 hari ya, ada 22 hari, ada 3 bulan. Kemudian mereka melihat juga kelebihannya berapa. Ada 50% dari kebutuhan. 50% kan bukan 100% ya, bukan 2 bungkus loh itu. Cuma 1,5 bungkus mie instan gitu misalnya ya, misalnya kebutuhannya cuma 1, dia makan 1,5. Jadi nggak sampai 2 bungkus. Ada yang sampai kelebihannya 1,000 kalori, ya.
ada yang 70% dan lain sebagainya. Mereka juga melihat orang itu rajin berolahraga atau enggak, ya karena saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau dia atlet mungkin kebutuhannya akan lebih banyak. Mereka memperhitungkan hal itu, tapi yang menarik adalah ujung-ujungnya sama aja. Apapun durasinya, apapun physical activity-nya, apapun surplus kalorinya, kelebihan kalori dari bahan makanan, sama aja hasilnya. Semuanya adalah terjadinya penimbunan massa lemak. Dan inilah yang menghubungkan secara langsung maupun tidak langsung makanan-makanan yang tinggi kalori seperti mie instan dengan terjadinya berbagai penyakit. Jadi memang sejauh ini kalau ditanya apakah ada hubungan antara mie instan dan apa namanya apendisitis, usus buntu, belum ada penelitian yang langsung menghubungkannya. Tetapi kalau kita bisa evaluasi apa yang terjadi pada orang yang senang mie instan, kalau dia senang mie instan karena mie instan itu mungkin seratnya sangat sedikit sehingga akhirnya menyebabkan orang itu di dalam dietnya kekurangan serat setiap hari, maka kekurangan serat ini akan berisiko terhadap terjadinya apendisitis, salah satu ya. Jadi ada hubungan tetapi tidak secara langsung. Ya begitu juga dengan kalori yang berlebihan akan menyebabkan penimbunan lemak dan akhirnya akan muncul masalah-masalah penyakit terkait dengan kelebihan lemak yang hampir semuanya penyakit tidak menular itu disebabkan karena over kalori dan kemudian fat gain di dalam tubuh manusia, ya kelebihan lemak di dalam tubuh manusia. Tulisan Ronubuah dengan jelas mengatakan bukan berarti kalau seseorang sudah membuang makanan yang merusak, dia dapat makan makanan yang sehat suka-suka dia. Nggak bisa ya. Contohnya kacang tanah itu adalah makanan yang dianggap makanan yang sehat, tapi kacang tanah itu ternyata dari sisi kalorinya dia mengandung kalori yang sangat tinggi. Per 100 gramnya itu bisa memiliki 100 kalori. Jadi kacang tanah 100 gram memiliki 585 kalori maksud saya. Nah, tidak heran satu-satunya jenis makanan yang disebut jumlahnya oleh Ronubuat adalah kacang tanah itu. Ya sekitar 150 tahun yang lalu ini dia jumlahnya. Dianjurkan 1/10 sampai 1/6 saja dari kebutuhan makan satu hari. Nah, kalau kita konversi 1/10 sampai 1/6 ini kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau orang itu kebutuhan makannya 1.500 kalori, maka 1/10 sampai 1/6 berarti 150 sampai 250 kalori per hari dari kacang-kacangan. Nah, kalau kacang tanah 585 kalori per 100 gramnya, maka ketika dikonversi menjadi gram, itu akan ditemukan kurang lebih 1/10 sampai 1/6 atau 150 kalori sampai 250 kalori, kurang lebih 26 sampai 43 gram aja per hari kacang tanah. Sedikit banget kan? Padahal orang bisa makan kacang 1 kilo, nonton sepak bola 2 kali 45 menit habis itu kacang 1 kilo di samping. Ya, belum kalau ada perpanjangan 2 kali 15 menit ya. Nah, tidak heran daftar bahan makanan penukar dari Departemen Kesehatan Negara kita menyebutkan bahwa memang satu porsi kacang tanah, satu serving, satu porsi itu hanya 2 sendok makan, hanya 15 gram. Artinya untuk memenuhi 26-43 ini kurang lebih hanya 2-4-5 sendok makan kacang tanah per hari, bukan per kali makan, per hari. Nah, inilah yang harus kita hati-hati dengan makanan-makanan kita ya, karena ternyata walaupun itu sehat, jumlahnya bisa menyebabkan masalah, apalagi pada makanan yang memang jelas-jelas makanan yang tidak utuh seperti mie instan. Ya, jadi kita harus bijaksana menggunakan mie instan. Jumlahnya itu memang saya tidak bisa bilang berapa, 1 bungkus kah, 2 bungkus, 3 bungkus, tergantung dari orang. Ingat ada faktor kondisi yang kita sudah bahas tadi ya. Berat badannya mungkin, derajat aktivitas fisik dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Tetapi selama kita masih bisa mencegah, ada lebih baik kita mencegah untuk menggunakan makanan-makanan seperti mie instan secara bebas. Mungkin itu dari saya terkait dengan prinsip yang kuantitas ini. Jadi memang kalau tentang terkait kuantitas itu kembali lagi kondisi ya, Kevin. Belum tentu kalau kita yang olahraga, kuantitasnya sama dengan yang lagi duduk di kantor ya kan, kayak saya kan duduk terus di kantor gitu. Iya, tapi sayang sekali kuantitas ini suka disalah artikan sama orang. Benar. Misalnya kebutuhannya 1.500, 1.500-nya dibabat sama mie instan. Oh, nah itu kan juga nggak boleh kan. Tadi iya, benar banget. Dokter udah bilang bahwa yang dianjurkan itu makanan utuh dan makanan itu beragam. Nah. Ada tumbuh-tumbuhan, ada biji-bijian, kacang-kacangan. Berarti prinsip berikutnya ini ngena banget nih ke aneka ragaman. Ya kan, Dok? Banyak loh itu yang makan 1.500 di babatnya Indomie semua. Mie instan sama mie instan nasi. Semua, iya. Matelor paling.
Okay. Gimana sih dok seharusnya makanan kita, harus bervariasi apa? Ya, terima kasih. Jadi yang bisa mengatasi hal itu, masalah itu adalah prinsip yang berikut ini, yaitu prinsip, betul, prinsip keanekaragaman. Sehingga mungkin kalau kita makan mie instan, bisa saja itu tidak akan menyebabkan masalah, kalau jangan mie instan terus-terusan yang kita makan. Ya. Jadi, atau jangan babat semuanya dengan kebutuhan 1.500 seperti yang dikatakan oleh Gibi tadi, dengan mie instan semua. Karena kalau 1.500, mungkin 3-4 bungkus mie instan saja yang kita dapat, sudah cukup. Tapi misalnya 4 ya, kalau 1.500 mungkin kurang lebih 4 lah. Misalnya sudah cukup untuk kebutuhan satu hari. Tapi kita lihat kan tadi ada yang hanya misalnya proteinnya hanya 9 gram. Itu kali 4 hanya 18, itu nggak akan cukup tuh. Jadi kalorinya sudah mentok, sementara vitamin nutrisi yang lain itu masih jauh di bawah. Tidak heran akhirnya orang akan kekurangan nutrisi. Jadi dia sehat, kurus sih sebenarnya, langsing aja karena cuma makan 1.500 kalori, tapi kemudian terjadi defisiensi nutrisi. Atau ketika dia mau meningkatkan nutrisi ini supaya cukup, mikronutrisi maksudnya vitamin, mineral, dan nutrisi yang lain, kalori secara tidak langsung, secara langsung akan menjadi meningkat, sehingga akhirnya kecukupan nutrisinya terpenuhi, tapi orangnya jadi gemuk. Itulah sebabnya harus makan beraneka ragam makanan. Dan apabila aneka ragam ini kita ambil dari bahan makanan yang utuh, maka akan sangat mudah sekali mengatur, karena karakteristik dari makanan itu ini, sebagian besar ya, walaupun tidak semua, adalah dia low kalori dan high nutrient. High nutrient maksudnya kaya vitamin, mineral, antioksidan. Sehingga kebutuhan 1.500 terpenuhi, vitamin, mineral, fitokimia juga terpenuhi. Ya, sama-sama terpenuhi. Tidak terlalu, apa istilahnya ya, tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, gapnya tidak terlalu jauh sehingga akan mudah mengatur. Apabila keanekaragaman ini kita terapkan dengan menggunakan makanan berbasis tumbuhan utuh. Nah, terkait dengan makan beraneka ragam ini memang sudah dinasihatkan dari tulisan pembuat dari sudah lama, 150 tahun yang lalu kurang lebih, bahwa makanan itu harus bervariasi. Jangan makan yang sama dari hari ke hari, instan terus gitu. Atau tahu tempe terus gitu, nasi tahu tempe berhari-hari. Itu sangat tidak dianjurkan. Harus bervariasi makanannya. Karena dengan makan bervariasi ini akan saling menutupi kekurangan, apa yang kurang di satu akan ditutup oleh yang lain, kemudian akan membatasi terjadinya akumulasi. Satu hal yang menarik di mie instan ini yang sekarang mulai diteliti adalah karena dia ultra processed food, maka yang terjadi adalah ditemukan logam berat pada bahan makanan mie instan. Bahkan pada bahan makanan yang ada di negara kita. Itu nanti saya sampaikan di prinsip keamanan. Ya. Itu mie instan di negara kita juga sudah diperiksa dan ternyata ada kandungan logam berat. Itulah sebabnya, kalaupun kita harus mengkonsumsi itu, ya, kalaupun ya artinya bukan sengaja mengkonsumsinya, maka dengan tidak selalu menggunakan mie instan, maka kita akan membatasi terjadinya akumulasi berbagai senyawa yang bisa menyebabkan masalah pada tubuh kita. Salah satunya adalah logam-logam berat yang berasal dari proses bahan makanan. Dolan dan kawan-kawan memang sudah menunjukkan bahwa hampir semua jenis makanan, bahkan makanan yang alamiah itu, memiliki zat yang disebut zat yang beracun sebenarnya. Jadi di dalam tulisan mereka ini, mereka menyebutkan di dalam review mereka menyebutkan segala sesuatu itu toksik. Yang membuat sehingga tidak menjadi toksik adalah dosis. Nah, kalau kita bicara dosis, kita akan bicara keanekaragaman. Jadi kalau kita makan makanan ini, belimbing misalnya saat ini buahnya, dan kita tidak makan belimbing-belimbing pagi, siang, malam, belimbing jumlahnya banyak, besok belimbing pagi, siang, malam, besok. Tapi kita makan belimbing, hari Senin makan belimbing, Selasa, Salat, hari yang lain, buah yang lain, ketemu belimbing mungkin nanti 10 hari kemudian, maka kita bisa menyebabkan potensi terjadinya masalah karena belimbing ini menjadi sangat minimal atau bahkan hilang. Ya, belimbing ini penelitian di Meksiko bisa menyebabkan kerusakan pada ginjal karena orang makan belimbing terlalu banyak dan terlalu sering. Nah, itulah sebabnya kita harus hati-hati dengan bahan makanan walaupun itu sesuatu yang alamiah, apalagi yang tidak alamiah seperti mie instan yang sedang kita bicara. Jadi makanan harus bervariasi, tulisan yang dibuat, dan tubuh bisa menyerapnya dengan lebih baik, mencegah terjadinya akumulasi dan lain sebagainya apabila kita menggunakan makanan kita secara bervariasi, beraneka ragam. Terima kasih. Jadi memang nggak hanya mie instan aja ya, Gep, ya, yang kalau diulang-ulang terus, itu terus jadi buruk ya. Tapi kalau tadi kata Dr. Larry, kalau makan nasi tempe terus ya,
juga nggak baik juga untuk kesehatan kita juga. Jadi kita perlu bervariasi makanan ya. Empat sehat lima sempurna lah katanya. That's, sekarang namanya gizi seimbang. Oh, gizi seimbang. Gizi ya. Seimbang namanya. Gizi seimbang ya. Oke. Okay. Nah, itu tadi kita udah bahas harus makan apa, berapa banyak, kualitasnya seperti apa, dan seberagam apa. Tapi kadang-kadang saking beragamnya nih, kita makan gak tiga kali lagi sehari. Bener banget nih. Ini ada banyak orang, apalagi saya sih juga gak makan tiga kali sehari sih, Gap, sekarang. Gap. Lima ya. Iya dong. Kacang-kacangan yang tadi sekilo habis itu kan bukan jam makan. Makanya. Itu dimakan biasanya di antara jam makan atau lagi nongkrong. Bener banget. Atau lagi melakukan aktivitas-aktivitas yang santai. Nonton bola. Nonton bola makan kacang. Itu gitu. Dia. Nah ini nyambung banget sama prinsip berikutnya. Keteraturan. Iya benar banget. Kita langsung aja dengar dari Dr. Larry. Baik, terima kasih. Jadi prinsip yang berikut ini adalah sudah disampaikan tadi. Walaupun itu sudah makan sehat, kondisinya sudah cocok, jumlahnya sudah cocok, tetap makan pada jam makan itu tetap dianjurkan. Ya. Jadi saya biasanya menganjurkan pasien-pasien saya untuk makan di jam makan yang sama setiap hari. Ya. Makan itu karena jam makan, bukan karena didorong oleh rasa lapar. Jadi kalau ditanya, kenapa makan? Oh ini kan udah jam makan. Oh itu mantap. Tapi kalau ditanya, kenapa makan? Udah lapar. Itu sudah terlambat. Nah, kalau rata-rata, kalau orang makan mie instan itu dalam keadaan lapar. Susah sekali mau kontrol jumlah kalau kita makan karena didorong oleh rasa lapar. Jadi kita harus hati-hati. Nah, terkait dengan keteraturan makanan ini, itu masuk pada prinsip yang K yang berikut, yang kelima, yaitu prinsip keteraturan. Dan ini memang sudah disampaikan juga oleh Roh Nubuat ya, bahwa makan secara teratur pada jam makan yang tetap setiap hari dan tidak makan di antara jam makan. Itu adalah prinsip keteraturan. Kutipannya adalah, saya mendapat satu pekabaran untuk disampaikan kepadamu, makanlah secara teratur tepat pada waktu. Kutipan yang lain sama, haruslah ditetapkan, kita yang harus menetapkan jam makan saya itu jam berapa. Kadang-kadang nggak peduli mau jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8, yang penting ada waktunya. Tapi ada prinsip-prinsip lain yang juga kita harus perhatikan, misalnya waktu atau jarak antar makan, jangan terlalu malam, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa menentukan sendiri, saya makan pagi tiap jam 8, saya makan 3 kali, saya makan 2 kali, terserah, yang penting pada jam-jam yang sama setiap. Dan usahakan jangan memakan apapun di antara jam makan yang berikut. Karena akan menyebabkan kelebihan dari kalori dan kemudian menyebabkan masalah di kemudian. Nah, ketertarikan ilmu nutrisi terkait dengan frekuensi makan ini, keteraturan makan ini sebenarnya barulah dimulai sejak tahun 1964. Mulai dari penelitian Fabry dan kawan-kawan. Tapi sebenarnya 150 tahun yang lalu, Gereja Mahasiswa dari ketujuh sudah tahu masalah ini, bahwa kita perlu makan di jam yang sama setiap hari. Nah, penelitian-penelitian kemudian dilanjutkan sampai tahun yang ini saya ambil dari publikasi tahun 2019 yang akhirnya mulai menjawab bahwa kalau makan teratur, terutama di siang hari, itu akan menyebabkan terjadinya keserasian antara makanan yang kita makan, otak kita, dan kemudian cara otak untuk memerintahkan organ-organ di tubuh kita untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ya, jadi keserasian yang dijaga. Dan yang unik adalah keserasian ini memang sudah disampaikan 150 tahun yang lalu oleh Ellen G. White terkait dengan makan teratur. Ini dia. Kebiasaan makan yang tidak teratur akan merusak keserasian. Keserasian apa yang dirusak di sini? Ini keserasian yang baru ditemukan kurang lebih berapa tahun ya, sejak tahun 64 itu ke sini. Ya, kurang lebih 50 tahun belakangan inilah baru ditemukan. Tentang keserasian, keteraturan pola makan itu, keserasian apa sih yang diganggu apabila kita makan tidak teratur. Ya. Sehingga akhirnya rekomendasi yang ada sekarang adalah seperti ini. Ya, makan 2 atau 3 kali sehari, ini bukan dari tulisan Roh Nubuat, ini dari hasil-hasil penelitian. Harus makan pagi, ya. Makan terakhir itu kalau bisa di siang hari, ya terkait dengan circadian rhythm. Kemudian hindari makan terlalu malam, dan kemudian tidak makan di antara jam makan, termasuk yang makan malam itu, jangan ada makan lagi sampai makan berikutnya di pagi hari. 12-16 jam puasa, ya, itu maksudnya. Dan itu semua sudah diteliti, sangat terkait dengan metabolisme tubuh yang baik. Ya. Ditandai dengan peningkatan, ditandai dengan keseimbangan yang terjadi antara
hormon, faktor-faktor inflamasi, dan lain sebagainya. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Tisa Nubuat, bahwa kita perlu makan secara teratur, supaya keserasian di dalam tubuh kita itu bisa terjaga. Terima kasih. Nah, ini biasanya mie instan itu nikmat banget dimakan malam-malam pas bener, lapar tengah malam ya. Bener banget, Kat. Jadi ajakan untuk kawan-kawan semua, ini ngomong sama diri sendiri, hayu bertobat dari makan mie instan tengah malam. Ya, jadi katanya tadi sudah dijelaskan bahwa makannya itu harus teratur ya. Benar. Jadi nggak, jangan sampai makan tadi terlalu malam tuh, apalagi makan mie instan ya. Terkait mie instan tadi, kan dokter bilang terdapat logam berat ya. Benar, tadi sudah disinggung. Iya, kalau logam mulia mah lumayan ya, kan kita bisa investasi. Hadiah, itu berhadiah dong, iya, itu mie instan berhadiah. Sayangnya ini logam berat. Benar. Berarti ini termasuk prinsip keamanan, gak aman ya kan kalau ada logam berat. Benar banget. Kalau logam mulia kekayaan ya. Lanjut dok, tentang keamanan. Baik, terima kasih. Jadi yang memang ditemukan saat ini di makanan adalah logam berat ya, bukan logam mulia. Tapi ada loh, saya dengar logam mulia yang ada di jenis makanan tertentu yang harganya bisa mencapai ratusan juta ya. Karena di dalam makanan itu ada logam mulia. Makanya itu termasuk prinsip kekayaan ya. Bukan prinsip kekayaan. Baik. Untungnya di sini nggak ada prinsip kekayaan di soal makan ya. Nah, kita lanjut dengan prinsip keamanan ini. Saya mau langsung kepada terkait dengan mie instan saja ya. Ini dipublikasi tahun lalu. Dipublikasi tahun lalu tentang analisa dari risiko terjadinya masalah kesehatan pada manusia karena kandungan logam berat yang ditemukan pada beberapa mie instan yang biasa digunakan di beberapa negara. Termasuk di negara kita, negara Indonesia. Dan saya belum mendapatkan penelitian ini secara lengkap. Saya belum dapatkan, tetapi abstrak dari penelitian ini menyebutkan bahwa dari penelitian ini ditemukan adanya konsentrasi dari beberapa kandungan logam berat yang berpotensi menyebabkan masalah pada manusia. Ya, terutama timah, kandungan timah dan plem. Ya, plem. Kalau teman-teman semua perhatikan sini, ada yang saya tutup. Saya tutup karena ini adalah produk yang ada di negara kita. Tujuan saya bukan mau bikin penasaran, tetapi secara etis saya nggak mau sampaikan. Tetapi saya mau kasih semacam saran ya bagi kita semua bahwa kita tidak perlu takut dengan mie instan, karena mie instan itu bukan racun, sebenarnya bukan. Tetapi kita betul-betul harus menggunakannya dengan bijaksana. Prinsip keanekaragaman, prinsip keteraturan, itu akan membuat sehingga keterpajanan kita, keterpaparan kita dengan logam-logam berat ini akan menjadi sangat minimal, walaupun tidak menghilangkan. Nah, ada penelitian-penelitian yang sudah menyebutkan bahwa kadang-kadang masalah istilahnya bahan-bahan kimia yang dianggap berpotensi racun pada bahan makanan ini bisa menyebabkan masalah walaupun dalam dosis yang sangat kecil. Tetapi untuk mie instan ini belum disebutkan apakah makanan-makanan ini akan menyebabkan masalah pada manusia, belum sampai ke situ. Tetapi sudah ditemukan bahwa ada kandungan logam berat yang berpotensi meningkatkan risiko kesehatan manusia. Jadi kita harus hati-hati dan betul-betul menggunakannya dengan bijaksana supaya kita tidak mengalami masalah-masalah, karena tujuan kita makan kan supaya hidup. Tapi kalau kita makan dan akhirnya menyebabkan kematian, tentu saja hal ini akan sangat bertolak belakang dengan tujuan kita makan. Jadi hati-hati aja, bijaksana aja kita menggunakannya supaya kita masih aman. Dengan prinsip keteraturan keanekaragaman, maka masalah-masalah yang ada ini bisa kita reduce, minimalisasi, walaupun mungkin kita tidak menghilangkannya sama sekali. Oke, terima kasih. Jadi memang sudah dibilangin sama dokter ini bahaya banget ya. Jadi kita harus waspada, apalagi di dalam jurnal itu ada merek-merek di Indonesia juga. Dan ini jadi catatan buat kita untuk berjaga-jaga untuk makan mie instan ini ya. Benar banget. Nah, ini tinggal satu prinsip K lagi. Kalau sudah 6K, terus sudah tahu semuanya, ini sisa yang terakhir itu harus dijalankan ya kan. Betul. Kalau sudah tahu prinsipnya, berarti kita harus menerapkannya. Dan nggak boleh cuma sebentar aja. Nggak boleh sekali doang, tapi harus berkelanjutan ya, Kip. Nah, itu yang menjadi prinsip yang ketujuh ini. Benar banget.
kontinuitas. Itu gimana sih dok maksudnya? Baik, terima kasih. Jadi prinsip yang terakhir ini adalah prinsip yang disebut sebagai prinsip kontinuitas. Nah, ingat bahwa kita tidak belajar tentang mie instan pada sore hari ini menakut-nakuti ya, atau membuat kita menghilangkan kesenangan hidup kita dan lain sebagainya. Yang penting prinsipnya kita jalankan dengan benar, bahwa kita makan untuk hidup dan bukan hidup untuk makan. Makan karena kebutuhan dan bukan karena kesenangan. Dan karena pola makan yang sudah disampaikan tadi, walaupun kita berbicara tentang mie instan, tetapi kita sebenarnya sedang berbicara dengan makanan yang lain juga. Bagaimana kita mengimplementasikan makanan sehat berdasarkan prinsip 7K. Nah, untuk itu, prinsip 7K ini sebenarnya bukan program yang hanya dijalankan 1 minggu atau 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun. Tapi ini adalah adopsi pola makan untuk seumur hidup. Itulah sebabnya prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini mengajarkan kita untuk mari kita menjalankannya dengan senang hati. Jangan menjadi beban. Ingat bahwa kita membahas semua kekurangan dari mie instan, tapi dari awal saya tidak pernah bilang bahwa tidak boleh makan mie instan. Dan diskusi juga dengan Kevin dan Gaby, kita sepakat ya bahwa kita tidak bilang bahwa nggak boleh kan, tetapi kita membahas semua hal yang ada kemungkinan menyebabkan masalah, sehingga mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita, kapan waktu yang tepat kita harus menggunakan, dan kapan sebaiknya kita menghindari makanan-makanan seperti ini, dan apa yang harus kita konsumsi supaya kita tetap sehat, sementara menanti kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, jadi, jalankan dengan senang hati, jangan jadikan ini sebagai beban. Yang kedua adalah jaga keharmonisan sesama umat Tuhan. Jangan satu saat kita datang, lihat teman kita sedang makan mie instan, dan kemudian bilang, itu ada logam berat, itu nanti mati, nanti. Jangan seperti itu ya. Kita harus menjaga keharmonisan, jangan menyinggung orang lain dengan makanan kita. Sebabnya dari awal tadi saya sempat mengulang-ulang soal makanan sehat, apa yang terbaik yang saya makan untuk saya. Ya, jadi jangan dulu ke orang lain, saya dulu. Apa yang terbaik buat saya, karena kadang-kadang orang lain memiliki faktor-faktor kondisi yang mungkin berbeda dengan kita. Dan kemudian lakukan langkah demi langkah. Mungkin bagi yang terbiasa makan mie instan tidak memperhitungkan faktor keanekaragaman, tidak memperhitungkan faktor keteraturan, mari kita mulai melakukannya langkah demi langkah. Ya, masih makan, tapi kita mulai menguranginya perlahan-lahan supaya kemudian kita bisa lebih sehat di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa semua ini adalah rencana Tuhan bagi kita untuk membuat supaya kita tidak sehat. Tuhan bermaksud untuk membuat kita bergantung pada produk alam di bumi ini. Langsung aja ke gandumnya, nggak usah ke ultra processed foodnya, nggak usah ke mie instannya, tetapi lebih banyak ke gandumnya atau kepada biji-bijian yang whole grain dan lain sebagainya. Dengan kemajuan teknologi transportasi, sekarang kita bisa beli whole grain yang dari luar negeri yang dulu harganya mahal, sekarang harganya sudah bisa kita jangkau. Buah-buahan yang dulu mahal banget, sekarang sudah bisa kita jangkau. Mari kita manfaatkan itu, dan mari bergantung pada produk alam di bumi ini. Dan itu semua disebut sebagai proses reformasi soal makanan. Reformasi makanan tidak hanya berbicara masalah makanan hewani, tetapi juga berbicara mengenai makanan tumbuhan. Antara makanan tumbuhan utuh dan makanan terutama makanan yang tidak utuh. Dan kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada orang yang harus mengkritik yang lain karena praktek kehidupan mereka bukanlah demikian. Jadi jangan saling mengkritik, tetapi secara personal kita terapkan itu dulu kepada diri kita masing-masing ya. Ingat bahwa pikiran manusia di dunia ini sangat berbeda-beda. Kita tidak dapat mengharapkan setiap orang melihat persis sebagaimana kita melihat masalah makanan. Dan pikiran tidak berjalan dalam saluran yang sama. Jadi biarkanlah orang dengan keyakinannya sendiri, keyakinan cara makan sehatnya sendiri. Yang penting yang harus kita dorong adalah asalkan orang itu mengasihi dan melayani Allah. Kalau prinsip ini sudah kita dapat, orang itu mengasihi dan melayani Allah, biarkan mereka dengan keyakinan mereka sendiri termasuk soal makan, kita akan ketemu di ujung jalan yang sama. Ya. Kita akan ketemu di ujung jalan yang sama, asal orang itu syaratnya adalah kita, teman-teman kita semua mengasihi dan melayani Allah. Integritas, kejujuran di dalam diri kita, bahwa kita mengasihi dan melayani Allah, sehingga kita akan menjaga tubuh kita sebaik mungkin sebagai keapaan. Ingat bahwa pekerjaan reformasi kesehatan ini adalah sarana Allah untuk mengurangi penderitaan di dunia ini, dan menyucikan sidangnya, dan khusus menguntungkan umatnya. Jadi sebenarnya dengan menerapkan pola makan yang bijaksana, sehat yang bijaksana,
itu menguntungkan kita, nggak ada keuntungan di pihak Tuhan sebenarnya. Itu hanya semata-mata demi kesehatan kita sendiri. Terima kasih. Ini prinsip kontinuitas. Baik. Terima kasih Dr. Larry. Tadi kita sudah mendengar ya semua 7K ya untuk menentukan makanan itu baik apa enggak. Dan ini luar biasa bagusnya ya pelajaran kita yang dibawakan sama Dr. Larry ini. Jadi kita enggak menghakimi mie instan pun yang suka mengonsumsi mie instan. Benar banget. Ini pure supaya kita tahu kapan bijaksananya kita konsumsi suatu makanan termasuk mie instan. Iya, benar banget. Nah, kita udah cukup banyak informasi ya. Kayaknya kita perlu break dulu Break dulu, oke. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Asosiasi Jantung Amerika telah mengidentifikasi gula, pemanis, dan minuman sebagai sumber utama gula tambahan dalam makanan orang Amerika yang berkontribusi terhadap pandemik obesitas di negara mereka. Makanan ini juga dihubungkan dengan resistensi insulin, kecacatan fungsi sel B, perut buncit, prekursor sindrom metabolik, dan diabetes tipe 2. Selain itu, studi terbaru menemukan bahwa minuman-minuman ini meningkatkan inflamasi yang berkontribusi terhadap arteriosklerosis, stabilitas plak, trombosis, dan resiko-resiko serangan jantung dan stroke. Itu adalah fakta, tetapi ada pengharapan. Allah memberikan kita sebuah minuman yang sempurna yang tidak menaikkan berat badan atau menyebabkan penyakit kronis. Air. Air tidak memiliki kalori atau zat-zat tambahan, dan air tersedia di mana saja, tidak mahal, dan aman pada umumnya. Jadi, bantulah kesehatan Anda, tuangkan untuk diri Anda sendiri segelas minuman dari Allah yang sempurna. Sel-sel kita menyukai antioksidan. Antioksidan melindungi sel-sel kita dari kerusakan. Sumber yang sangat baik untuk antioksidan adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran tinggi dalam vitamin A, C, dan E, semuanya adalah antioksidan yang sangat baik. Studi orang Korea tahun 2011 menemukan bahwa para vegetarian mengasup sekitar 2 kali lebih banyak vitamin antioksidan seperti vitamin A dan C dibandingkan dengan para pemakan daging. Dan makanan vegetarian yang kaya akan antioksidan adalah keuntungan abadi lainnya. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi 1/3 asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka. Pola makan buah dan sayur yang rendah dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan. Dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk. Perubahan makanan yang sederhana, seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi, dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry, dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira. Sama Hope Channel Indonesia, kami di studio dan jemaat di rumah. Nah, kita udah ada podium nih ya. Bener banget. Tentu saja ini menunjukkan kita akan lomba pidato. Enggak dong. Ternyata ya bukan lomba pidato. Kita akan games. Iya. Nah, saya akan panggilkan karena bukan kita yang akan membawakan kuis ini ya, karena bener kita banget. Ada di podium A. Asik. Ya. Satu tim kita. Iya, ada kakak aku. Siapa? Yang minggu lalu terjungkir, tapi hari ini dia bisa masak. Aduh, kasihan Kakak banget. Kakak Deto. Silakan Kakak Deto. Selamat sahabat. Selamat sahabat. Selamat sahabat, Kak Deto. Puji Tuhan ya. Aduh. Iya, ini Kak Deto yang tadi
ngasih kita mie instan. Iya, makanya ini aku nggak ada di awal tadi. Oh iya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih banyak. Silakan Kak Deto dimulai lomba pidatonya. Ya, oke. Okay. Oh, bukan ya. Ini kita untuk relaksasi juga dan sebagai pengetahuan Alkitab juga. Oke. Okay. Karena kita akan bermain dalam tebak gambar Alkitab. Waduh. Oke. Relaksasi. Ini. Tebar Alkitab. Agak tegang ini bukan relaksasi. Iya, kita ini ya. Ini sepertinya acara baru juga ya. Iya, boleh nih. Oke. Okay. Untuk itu kita coba bel dulu. Grup B. Iya. Bel baru ini ya. Sepertinya bel baru. Iya. Cara permainannya sangat gampang. Cara permainan dari games ini. Jadi ini ada beberapa puzzle yang akan disusun. Boleh slide berikutnya saya. Oh, ini contoh dulu ya. Iya. Okay. Jadi cara bermainnya nanti akan menebak sebuah gambar misterius tentunya. Okay. Gambar ini ada dalam Alkitab dan menarik ini. Selanjutnya akan diberikan clue 3 kali ya. Yep. Okay. 3 kali secara bertahap. Clue yang pertama itu kalau bisa menebak poinnya 200. Kalau bisa menebak di clue yang kedua poinnya 100. Oke. Okay. Kalau bisa menebak di clue yang ketiga poinnya 50. Oke. Okay. Kalau tidak bisa menebak berarti tidak tahu. Oke. Okay. Pasti. Itu pasti. Tidak salah ya. Dan masing-masing kelompok diberikan kesempatan 2 kali menjawab saja. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay, siap. Siap. Ini siap. Ada tim dari Crew Hub Channel. Betul. Ya, ada biasa. Stephen dan Andrew dan tim instan. Kevin, kamu Kevin bisa. Oke, udah bisa ya? Siap. Oke, saya kasih contoh dulu. Contoh yang pertama, nah, untuk pemirsa dan teman-teman di rumah juga bisa mengikuti akan acara ini, nah. Okay. Ya, contoh pertama. Ini clue yang pertama. Uh-huh. Ya. Sangat ini jelas ya. Clue yang pertama adalah laut. Wah. Duluan dong, host. Aku mencet dong. Apa? Garam. Oh, okay. Garam. Iya. Oke. Okay. Jawabannya apa sih? Sepertinya garam sih. Iya. Yeah. Kalau mari kita lihat jawabannya. Ini clue yang ketiga. Iya. Iya. Oke. Jawabannya adalah garam. Itu contoh lo. Biasanya kalau contoh itu gampang ya. Maksudnya ini gampang. Jangan senang lu. Iya, jangan senang. Tadi gampang itu cuma dicontoh. Sepertinya 200 tadi kayaknya. Belum ya. Bisa kalah kita. Oke, nah sekarang kita langsung bermain ya. Oke. Oke, kita gas. Kita langsung bermain saja. Ini rebutan ya. Rebutan, langsung rebutan dari babak pertama. Ingat, satu kelompok cuma boleh menjawab 2 kali. Oke. Oke. Oke, yang pertama, clue pertamanya ini adalah sebuah makanan tentunya. Oh wow, banyak ya. Bisa juga dibuka ya. Dulu. Sebuah makanan. Ya, kelihatan. Dan tentunya ada di dalam Alkitab. Tentunya di dalam Alkitab, makanan 4, di dalam Alkitab. 3, ada yang mau menjawab? 2, 1. Kip. Kita lanjut ke clue yang kedua, dengan poin 150 ya. Sepertinya disebutkan di Kejadian pasal 25. Bisa dibuka gambarnya. Kalau ingat-ingat, kelompok A. Kacang merah. Kacang merah. Apakah benar kacang merah? Benar sekali. Iya, benar sekali. 100 untuk tim A. Poin berapa tadi? 100. Sorry, 200, 100, dan 50. Sepertinya kita akan menang mudah nih. Jangan sombong. Pertanyaan soalnya, ayo semangat ya. Iya, semangat. Ayo tim B, kalian bisa. Ya, makanya B, bisa. Atau biasa. Biasa kayaknya. Oke. Clue yang pertama, ini tentunya dia berbunyi. Clue yang pertama berbunyi. Bisa dibuka gambarnya? Ya. Wow, jelas sekali. belum mau. Belum terlihat. Seperti Agatha. Clue yang kedua, akhir zaman. Ini, B dulu. Ya. Trompet. Trompet. Bahasa kalah lah, bahasa Alkitabnya. Oke. Okay. Yeah. Iya, bungkus. Dan bisa dibuka jawabannya. Wih, di tau gak ibar apa? Sangka kalah. Itu kan kalian bisa. Terima kasih telah menghormati kami. Padahal aku baru lihat loh, sangka kalah itu seperti ini. Panjang sekali ya ternyata. Sangka kalah seperti ini. Unik juga. Agak mirip belalai ya. Iya. Oke, okay. Soal nomor 3, poin sementara 100-100 ya. Nah, ini juga clue yang pertama ini ada di dapur.
di dapur. Pintunya juga ada di dalam Alkitab. Wow, jelas okay. sekali. Poin 200, ayo. Di dapur. Jelas 5, sekali. 4, 3, 2. Kalau jawab sekarang agak sotoy ya. Iya, jadinya. Benar. Oke. Oke, lewat dulu. Nah, clue yang berikutnya. Banyak disebut di hari raya perayaan perjanjian lama. Lagi. Hebat ya. Dan, iya. Yeah, kita buka gambarnya. Tebak. Tebak gambar Alkitab. Apakah ragi? Widih. Wow. Benar. Benar. Kalian hebat. Ragi-ragi kelompok 2. Gak kompetitif banget iya, ya. Iya, kita ya. Kenapa sih? Jadi, bayangin jari udah di sini loh. Yeah. Oh iya, iya. Kita segitu ya. Oke, oke. Poin semakin bertambah ya. Yang berikutnya. Belum dong. Iya. Yeah. Clue pertama, dia ini dalam. 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 Bisa dibuka sedikit. Yep. Sotoy banget. Iya, gak apa-apa. Sumur. Ya, sumur. Kok kayaknya enggak ya? Iya, kayaknya bagus. Kamu bagus, ada. Oh, tidak ada. Enggak. Kita pasti ada satu kali jawaban lagi. Ini dalam. Agak sotoy sih memang saya. Sumur. Masa sumur di dekat rumput ya? Bisa juga sih. Bisa jadi. Semua bisa. Sumur? Dikunci ya. Jawabannya? Dikunci aja. Enggak mau sotoy dibuka? Sotoy banget jangan. Loh. Ya, dan benar. Wee. Sumur. Luar biasa. Kita tadi di pur biar langsung di 200. Iya dong. Langsung membalap kita. Aduh. Makin. Jangan cuma Pak, nanti nggak bisa jawab lagi. Iya. Ayo. Oke. Okay. Ya, kita lanjut. Masih bisa waktu ya. Pertanyaan berikutnya. Terakhir berarti. Oke. Okay. Nah, pertanyaan terakhir rebutan. Poin berapa ini? Dari tadi kan poin masih sama. Oh, poin masih sama. Oke. Okay. Nah, ini berhubungan dengan bangsa Israel. Aduh, bisa banyak. Bisa dibuka. Hebat. Hebat, Edu. Kemah suci. Salah. Bukan tempat. Salah. Oke. Okay. Oh, buka. Oke. Okay. Yang kedua ini berhubungan dengan Paulus juga. Bisa dibuka dulu? Ya. Kemah. Tadi jawabnya apa? Kemah suci tadi. Kemah suci. Wah, sudah iya. Jawab tadi. Lah, apa ini ya? Hah? Berhubungan dengan masa Israel dan Paulus. Paulus. Paulus kan buat kemah. Apaan ya? Iya kan? Tenda. Tenda. Mau jawab? Oke. Okay. Dan? Iya benar, jawabannya adalah tenda. Aku tenda. Masih Israel kan? Iya, tenda ya. Iya, terima kasih. Oke. Kalian tetap bisa. Kalian tetap selesai. Agak maksa. Untuk penonton masih ada pertanyaan untuk penonton atau sudah selesai? Oke, sudah selesai. Jadi skor akhirnya dudukan sekarang adalah tim A. Itu. Wow. 400 dan tim B adalah 200 jadi pemenangnya. Kalian tetap hebat. Ya luar biasa. Saling memuji ya. Saling memuji aja. Nanti ke depan lagi kita akan bermain lagi ya. Dengan ini kita harus meyakinkan bahwa kita harus banyak belajar Alkitab. Betul sekali. Dan ya. Harus jeli ya. Jeli betul. Juga. Sama kayak milih makanan kita harus jeli. Benar sekali ya. Untuk itu silakan Gibi. Berikutnya? Kita akan masuk ke segmen 4. Ya. Tapi karena kita habis, tadi kayaknya nggak relaksasi, nggak terlalu rileks ya, agak tegang jadinya ya. Kita break sebentar. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Hope Channel Indonesia. Berbicara soal nutrisi, pernahkah Anda bertanya makanan apa yang Tuhan mau untuk kita konsumsi? Mari kita kembali ke pada mulanya saat Tuhan menciptakan makanan bagi manusia. Kejadian 1 ayat 29 berkata, makanan manusia seharusnya adalah biji-bijian dan buah-buahan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, sayuran atau tumbuhan di ladang pun jadi makanan kita. Lalu mengapa manusia memakan daging? Daging adalah makanan sementara karena air bah. Itu pun tidak semua halal dimakan. Ketentuan yang halal dan haram ada di Imamat 11. Di akhir zaman, daging sudah mulai tidak sehat. Banyak penyakit berasal dari apa yang biasa kita makan. Jadi sebelum terlambat, mari mulai awal yang baru. Makan lebih banyak biji dan buah dan sayur dan hindari daging.
awal yang baru harus dimulai sekarang. Sebagian besar orang Amerika dewasa tidak tahu bahwa mereka mengkonsumsi terlalu banyak sodium dalam makanan mereka, dan bahkan banyak yang tidak peduli. Sebuah organisasi menemukan bahwa 70% dari 1.003 orang Amerika dewasa yang disurvei tidak mengetahui pedoman gizi untuk sodium. 59% tidak khawatir tentang pasokan sodium mereka, walaupun faktanya sebagian besar orang Amerika mengkonsumsi 2 kali lebih banyak sodium dari yang dianjurkan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Cobalah mengurangi konsumsi harian sodium Anda menjadi kurang dari 2.300 mg atau kurang dari 1.500 mg jika Anda berusia di atas 51 tahun, berasal dari Afrika di segala usia, atau jika Anda mengidap hipertensi, penyakit ginjal, atau diabetes. Kabar baiknya adalah rasa terhadap garam dapat disesuaikan. Dengan mengurangi makanan yang sudah diproses dan mengurangi penambahan garam dalam makanan Anda, palet rasa di lidah Anda akan menyesuaikan, begitu juga tekanan darah Anda. Oke, kembali lagi ke bersama kita di PA Online bareng Hope Channel Indonesia. Oke, kita langsung aja ya, sebelum closing statement, kayaknya kita coba membacakan mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang mie instan. Iya, di sini ada pertanyaan-pertanyaan terbanyak kayaknya yang di ya. Yang sering ditanyakan sama netizen. Netizen. Oke, kita akan mengambil ya di dalam fishbowl ini beberapa pertanyaan, dan nanti kita akan bacakan pertanyaan yang menjadi mitos-mitos dari netizen. Gibi, silakan. Oh, terima kasih. Oke. Nomor 4. Apa pertanyaan nomor 4? Nih, nah coba kita lihat ini. Di layar ada nomor 4. Kita buka dulu pertanyaan mitos dan fakta mie instan nih. Apa benar dok, makan mie instan tidak bisa bersama dengan nasi? Nah, ini tadi sebenarnya sudah disinggung dikit ya sama dokter Larry. Tapi kita coba langsung konfirmasi aja ke dokter Larry. Silakan dok. Baik. Baik, terima kasih. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kadang-kadang bisa jadi mitos, bisa jadi fakta, fakta bisa jadi mitos. Kalau makan nasi sama mie instan, apakah boleh atau tidak? Sebenarnya jawabannya sederhana adalah boleh dan tidak. Tidaknya adalah apabila kita menambahkan karbohidrat dari nasi yang kita sudah butuh. Kita butuh karbohidrat sekian dan kita sudah dapatkan dari. Kalau kita tambahkan mie instan, maka seperti yang kita diskusikan di awal, itu akan menyebabkan kelebihan karbohidrat, kelebihan kalori, dan lain-lain. Tapi kalau kita makan setengah kebutuhan nasi, setengah kebutuhan karbohidrat dari nasi, ditambah dengan setengahnya dari mie instan, maka ada kemungkinan itu tidak akan menyebabkan masalah bagi kita maksudnya. Jadi, apakah boleh makan nasi dengan mie instan atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kuantitas dari jumlah karbohidrat kita integrasikan ke dalam diet kita menggunakan dua jenis sumber karbohidrat, nasi dan protein mie. Tetapi dalam kenyataannya ini akan sangat sulit dilakukan, karena kalau kita bikin seperti itu, jadinya jumlah nasi dan jumlah mie itu akan sangat sedikit yang kita konsumsi. Dan ini yang kesulitan yang kita hadapi biasa. Jadi apa boleh atau tidak? Ya boleh dan tidak boleh kalau kita tetap menggunakan jumlahnya tetap dihitung kebutuhan karbohidratnya. Tidak apabila kita menambahkan dari kebutuhan yang kita sudah kebutuhannya sudah kita dapat, terus kita tambah dengan mie instan, itu akan jadi masalah. Dari saya seperti itu. Oke, okay, thank you, dok. Berarti yang penting kita aware ya, apa resiko kita kalau makan nasi sama mie instan. Soalnya kalori sama karbohidratnya jadi banyak. Jadi banget ya. Oke. Okay. Lanjut, Vin. Lanjutnya ya. Coba kita acak-acak dulu ya, Gep ya. Udih, padahal sama aja isinya. Iya, sama aja sih isinya. Oke, okay, ini ada nomor 10. Coba kita lihat nomor 10. Ya. Apakah mie instan mengandung lilin? Waduh, ini pertanyaannya ini sejuta umat nih. Benar nggak sih dok, mie instan itu mengandung lilin? Baik, sejauh ini untuk mie instan yang beredar di negara kita, belum ada ulasan atau penelitian yang menyatakan bahwa dia mengandung atau dilapisi dengan lapisan wax atau lapisan lilin ya. Belum ada.
Nah, kalau mungkin dengar seperti apakah di luar negeri atau pada jenis mie instan yang tertentu yang jarang kita gunakan, itu yang saya tidak tahu. Tapi sejauh ini yang mie instan yang beredar di negara kita tidak ada. Oke, terima kasih dokter untuk konfirmasinya ya. Berarti masih belum ada yang bisa membuktikan bahwa mie instan itu dilapisi sama lilin. Jadi masih mitos lah ya, masih bukan inilah. Kalaupun awet, itu yang tadi dokter bilang ya, karena ada proses dengan senyawa kimia. Bener banget. Jadi, dan mie itu sebenarnya dimasak, udah digoreng. Iya, betul banget. Oke, kita lanjut lagi, Gem. Nomor 5. Oke, nomor 5. Dokter, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi kecanduan dari mie instan? Ini pertanyaan buat semua orang ya. Ini pasti pertanyaan semua orang. Gimana sih caranya lepas dari kecanduan mie instan? Mungkin ada banyak yang setiap hari makan mie instan. Tadi kan dikatakan nggak bagus juga. Betul. Nah, mungkin dokter Larry bisa menjawab, gimana sih cara mengatasi kecanduan dari mie instan? Ya, sayangnya pertanyaan ini saya tidak bisa jawab dengan sangat tajam ya. Apa yang harus kita lakukan? Saya sulit sekali menjawab pertanyaan dengan tajam. Tapi yang bisa saya sharing adalah, mau tidak mau kita harus minta pertolongan Tuhan untuk membuat kita lebih bijaksana di dalam memilih makanan. Entah caranya seperti apa yang Tuhan akan lakukan kepada kita untuk membuat kita tidak, dalam tanda kutip ya, candu dengan makanan tertentu. Sebenarnya dari mie instan nggak ada zat-zat yang menyebabkan kecanduan. Itu biasanya hanya karena dari selera kita saja. Tetapi ini pun harus dengan bantuan Tuhan. Jadi caranya adalah berdoa. Berdoa dan tanamkan niat yang memang saya mau melakukan ini karena saya ingin sehat. Nanti Tuhan akan ajarkan bagaimana caranya. Dan saya rasa itu adalah cara yang terbaik dan yang paling mantap. Ya, mungkin akan beda, setiap orang akan berbeda caranya. Tetapi kalau itu kita lakukan karena integritas, saya mau lakukan ini karena saya ingin sehat, saya minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita. Terima kasih. Oke, mungkin kita coba ambil lagi yang terakhir kali ya. Oke, kita coba ngambil lagi ya. Nah, nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kita coba buka pertanyaan nomor 2. Apa tanggapan dokter jika saya membuat mie instan dengan air rebusannya dibuang dan digantikan dengan air yang baru, lalu menggunakan banyak sayur? Nah, ini menjadi pertanyaan. Memang banyak sekali cara-cara memasak mie instan ya, Kev ya. Ada yang pakai airnya diganti dulu, terus dimasak sama sayur. Itu sebenarnya memberikan manfaat lebih nggak sih? Biasanya yang mau ganti air tuh suka mikirin yang tadi, ada lilinnya. Atau oh iya, bener banget. Jadi luntur sama air, diganti air baru. Yang baru. Sebenarnya kayak gimana sih, dok? Baik, terima kasih. Jadi, kalau saya secara pribadi menyarankan adalah lebih baik nggak usah dibuang airnya. Ingat, karena mie instan ini akhirnya difortifikasi, ditambahkan dengan berbagai jenis vitamin dan mineral. Dan salah satunya adalah kelompok vitamin B yang kemudian dia bisa dengan sangat mudah larut di dalam air. Jadi, kalau kita malah rebus dan buang airnya, kita malah menghilangkan kandungan vitamin B yang ada. Saran saya, walaupun mungkin ini tidak yang terbaik, tetapi saran saya adalah tidak perlu dibuang airnya, tetapi memang benar tambahkan sayur di dalamnya. Ya, dengan menambahkan sayur, maka kita akan menambahkan berbagai jenis vitamin, mineral, fitokimia, tanpa menyebabkan peningkatan kalori yang bermakna di dalam makanan tersebut. Cara itu adalah salah satu cara yang jangan lupa. Ini bukan excuse bahwa kita bisa makan mie instan tiap hari dengan sayur yang baik. Yang terbaik adalah bahan makanan dari bahan tumbuh yang utuh, yang alamnya. Terima kasih. Aja ya, jangan jadi excuse ya untuk makan mie instan tiap saat. Betul. Oke, lanjut. Kita masih punya waktu. Ada waktu kita. Nomor 7, pertanyaannya. Apakah dengan mengkonsumsi mie instan bisa membuat perut buncit? Tadi sudah ditanyakan lah ya, udah bisa singgung lah ya. Mungkin clear statementnya, membuat perut buncit nggak, dok? Betul, ya dari penelitian iya. Karena sangat terkait dengan terjadinya sindrom metabolik yang salah satu tandanya adalah perut buncit. Dan terutama pada perempuan dari penelitian di Korea yang tadi saya sampaikan. Walaupun saya rasa mungkin di Indonesia berbeda ya.
Indonesia mungkin laki-laki juga gitu, bahkan mungkin laki-laki lebih. Tapi paling nggak mengacu dari penelitian yang sudah ada, maka kita bisa mengambil kesimpulan jawabannya iya. Berarti jadi jemaat yang di rumah, teman-teman yang di rumah, kalau mau mengurangi perutnya buncit, jangan sering-sering makan mie instan gitu ya. Betul banget. Karena memang bisa membuat perut kita itu buncit. Oke, kita coba gali lagi nih, ada mitos-mitos lagi yang masih beredar nih. Coba ya, mana nih? Nah, nomor satu, kita coba buka pertanyaan nomor satu nih tentang mitos dan fakta mie instan. Apa bahan berbahaya yang biasanya dicampur ke dalam mie instan? Jadi pertanyaan ini dok, kalau misalnya mie instan biasanya kan ada bumbunya ya. Yang berbahaya dari bumbu-bumbunya itu apa sih dok? Baik, terima kasih. Jadi menanggapi pertanyaan ini, saran saya yang pertama adalah mari kita lebih lunak. Jangan mengatakan bahwa itu bahan yang berbahaya atau beracun ya, karena dalam kenyataannya ini tidak dilarang oleh Badan POM ya. Pemerintah kita juga masih mengizinkan ini beredar di masyarakat. Jadi mungkin bukan bahan yang berbahaya atau bukan bahan yang beracun, tetapi senyawa-senyawa kimia yang bisa menyebabkan masalah pada kesehatan kita dalam jangka waktu yang cukup panjang apabila terakumulasi. Nah, kalau senyawa-senyawa apa saja itu, saya sudah sampaikan tadi di slide ya, ada senyawa-senyawa yang berguna untuk dalam proses industri yang ditambahkan pada bahan itu, dia menjadi lebih kenyal, dia menjadi lebih tahan lama, warnanya, warna, kemudian pengubah teks, perasa, perisa, penguat rasa, dan lain sebagainya yang kita sudah bahas satu persatu di awal tadi. Itu semualah bahan-bahan yang berpotensi ya, bukan makan sekarang langsung racun sekarang gitu, tapi berpotensi menyebabkan masalah apabila terakumulasi di dalam tubuh manusia. Itu yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih banyak dokter untuk jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan mitos dan fakta dari tentang mie instan ya. Kita udah kupas banyak. Iya. Dan sekarang kita mau dengar, walaupun kita nggak bisa bilang ya mie instan bahaya atau enggak jadinya, atau sehat atau enggak, ya. Tapi kita mau dengar closing statement dari Dr. Larry. Baik, terima kasih. Closing statement saya mau ambil dari tulisan Roh Nubuat. Nah, akan mungkin ditampilkan ya slide-nya. Saya baca saja, ini closing statement pada sore hari ini adalah keliru menganggap bahwa Tuhan senang melihat anak-anaknya menderita sengsara. Segenap penghuni sorga menaruh perhatian terhadap kebahagiaan manusia. Bapa kita yang di sorga tidak menutup saluran kegembiraan makhluk ciptaannya. Dan tuntunan-tuntunan ilahi, termasuk yang kita pelajari pada sore hari ini, meminta kita supaya menjauhkan diri dari segala kemanjaan atau selera, makan karena keinginan, bukan karena kebutuhan, yang akan membawa sengsara dan kekecewaan, dan yang akan menutup pintu kebahagiaan, dan bahkan mungkin pintu sorga bagi kita. Ya, semoga Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih Dr. Larry sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Ya, dan Dr. Larry sudah memberikan materi yang menuntun kita untuk menentukan makanan-makanan mana yang sehat untuk dikonsumsi. Ya. Ya, kiranya Tuhan berkati Dr. Larry dalam pelayanan-pelayanan Dr. Ya. Larry. Oke. Terima kasih, Ruby dan Kevin. Iya, dokter. Terima kasih. Nah, saat ini, Vin, ya, di Indonesia bagian barat, udah waktunya untuk tutup sabat. Jadi, saat ini kita akan mendengarkan renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh pendeta muda Abigail C. Hombing. Shalom, pendeta. Shalom. Oke. Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore. Silakan pendeta untuk renungannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga untuk pembahasan dari Dr. Larry yang sangat luar biasa. Ini juga banyak materi-materi pembahasan-pembahasan yang juga menjadi satu pelajaran penting bagi saya dan untuk saya share kepada anggota jemaat di tempat saya melayani. Baik, pada penutup sabat ini, saya akan membahas mengenai doa, iman, dan mujizat. Ya, karena ini
berkaitan tentang kesehatan, saudara-saudara, banyak sekali orang-orang Kristen pada saat ini berharap kepada mujizat, khususnya mujizat penyembuhan. Banyak di antara orang-orang Kristen yang berharap bahwa kalau saya sakit, saya berdoa sama Tuhan, maka saya akan disembuhkan. Karena itu pun yang tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Pernahkah Anda mengalami dalam kehidupan Anda pergumulan? Ya, seperti tidak ada jalan, tidak ada jawaban, tidak ada mujizat. Ya, ketika Anda sakit, tidak kunjung sembuh. Ketika Anda mungkin lajang, tidak kunjung mendapat jodoh. Ketika Anda sudah menikah, tidak kunjung memiliki anak. Ketika Anda sudah lulus kuliah, tidak kunjung dapat pekerjaan. Ketika sudah bekerja, tetapi tidak naik-naik pangkat, dan lain sebagainya. Jadi banyak kelengahan pengalaman yang mungkin membuat kita seperti nggak ada jalan, nggak ada mujizat. Tetapi ini yang menjadi pertanyaan penting bagi kita pada sore hari ini. Apakah Anda percaya mujizat? Apakah Anda pernah mengalami mujizat? Apakah iman Anda didasari akan adanya mujizat? Dan yang terakhir, bagaimana jika tidak ada mujizat? Ya. Salah satu mujizat terbesar di dalam Alkitab adalah roti yang turun dari langit dan air yang keluar dari batu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Saya tidak akan mengambil banyak mujizat yang diceritakan dalam Alkitab, tapi saya mau kita belajar dari mujizat yang terjadi kepada bangsa Israel ketika roti turun dari langit dan air yang keluar dari batu. Ini dimulai dari sebuah keluhan. Bangsa ini mengeluh. Ah, kalau kami mati, tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi saudara-saudara bayangkanlah, bangsa Israel ini lebih baik dia mati di tanah Mesir, tetapi di hadapan mereka tuh daging, roti sampai kenyang, makanan-makanan yang memuaskan selera mereka. Lalu mereka mulai mengeluh sama Tuhan. Tuhan, saya di sini ikut Tuhan tapi kelaparan, ya. Inilah peristiwa yang terjadi di padang gurun Sin. Dan peristiwa yang berikut, keluhan juga terjadi dalam Keluaran 17. Kali ini berbicara mengenai air. Ya. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, ya, anak-anak kami, katanya, dan ternak kami dengan kehausan. Lalu di Bilangan pasal 20, ini ketika mereka dalam proses perjalanan, dan di Bilangan 20 ini, peristiwa ini terjadi di Kades, perbatasan Edom. Ini sudah hampir sampai sebenarnya di Tanah Kanaan, tapi keluhan itu terjadi lagi. Berkaitan juga mengenai kehausan, berkaitan juga mengenai makanan dan minuman. Mengapa kamu membimbing kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak. Jadi bangsa Israel mulai merasakan kayaknya ikut Tuhan ini tidak ada mujizat. Padahal, saudara-saudara, nih kalau saudara lihat urutan perjalanan ini, dari keluhan pertama, keluhan kedua, dan keluhan ketiga, terjadi di padang gurun Sin, di Horeb, dan di Kades, perbatasan Edom. Tuhan memberikan jawaban kepada tiga keluhan ini. Dalam Keluaran 16, Keluaran 17, dan Bilangan 20, saya akan persingkat ini. Keluaran 16, Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Saudaraku, betapa beruntungnya bangsa Israel bisa memakan makanan surga, saudara-saudara. Betapa beruntungnya bangsa Israel bisa mendapatkan makanan yang turun langsung dari Tuhan. Ini pengalaman tidak pernah dialami oleh siapapun kecuali oleh bangsa Israel sendiri. Luar biasa, saudara. Dalam Keluaran 17, Tuhan suruh kepada Musa, haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Dan Bilangan pasal 20, ya, hampir sama dengan Keluaran 17, berbeda tempatnya, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya, demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudaraku, keluhan mereka, Tuhan jawab dengan mujizat. Ya, adanya roti turun dari langit, adanya air yang keluar dari batu.
Saudara-saudara, sebelum kita berbicara dua mujizat yang besar ini, mujizat yang luar biasa ini, yang hanya bangsa Israel rasakan, sebelum-sebelumnya bangsa Israel ini pun sudah mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan tulah kepada bangsa Mesir dan akhirnya membuat mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Tuhan sudah buat laut Tiberau terbelah, dan bahkan dalam Kejadian 15, Tuhan telah merubah air yang tadinya pahit menjadi manis. Tuhan sudah tunjukkan banyak mujizat besar. Saya yakin di antara kita yang menonton tayangan ini, belum pernah kita melihat laut terbelah. Saudara-saudara, bangsa ini sudah pernah lihat. Di antara kita pasti belum pernah ada roti turun dari langit setiap hari untuk makan kita. Tidak pernah bangsa Israel merasakan. Ini mujizat luar biasa. Bahkan saudara-saudara, ketika di Horeb air itu keluar, selama perjalanan mereka dari Horeb, air itu selalu ada. Jadi peristiwa di Horeb ketika air itu keluar dari batu, itu bukan hanya peristiwa sekali. Ellen G. White katakan dalam Para Nabi dan Bapa halaman 435, saya akan bacakan yang saya bold, di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang air mengalir di samping perkemahan mereka. Saya yakin dari peristiwa-peristiwa ini kita setuju bahwa mujizat yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa ini sebenarnya sudah sangat banyak, sudah sangat luar biasa, sudah sangat cukup untuk membuat mereka percaya bahwa Tuhan itu Maha Besar dan Maha Kuasa. Inilah perjalanan bangsa Israel yang tadi saya. Padang Gurun Sin, Tuhan turunkan roti turun dari langit. Di Horeb, Tuhan keluarkan air. Begitu juga di Kades dan di perbatasan Edom. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan sudah buat tulah, Tuhan sudah buat laut terbelah, Tuhan sudah buat air pahit menjadi manis, Tuhan sudah buat roti turun dari langit, Tuhan sudah buat air keluar dari batu. Kenapa sudah banyak mujizat yang sudah Tuhan tunjukkan, tetapi bangsa itu tetap tidak percaya? Jawabannya adalah, saudara-saudara, karena iman tidak didasari ada atau tidak adanya mujizat. Sebab ada atau tidak adanya mujizat, iman kepada Tuhan harus tetap dipertahankan. Inilah yang dituliskan dalam Daniel pasal 3 ayat 17, pengalaman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuh, mereka mengatakan kepada Tuhan ketika mereka mau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuhanku. Dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan satu keputusan yang besar. Ada atau tidak adanya mujizat, saya tetap menyembah kepada Tuhan. Saya tetap beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Seringkali saudara-saudara, kita hanya berharap kepada adanya mujizat. Ketika ada seorang anak sekolah, dia tidak belajar. Terus tiba-tiba dia berharap sama Tuhan, Tuhan saya tidak belajar karena alasan A, B, C, dan seterusnya. Dia minta Tuhan berikan mujizat, biarkan saya bisa menyelesaikan soal ujian ini dengan baik. Lalu singkat cerita dia dapat mujizat itu. Dia dapat selesaikan soal itu dengan baik. Tapi tiba-tiba saudara-saudara, berikut-berikutnya dia berharap untuk mujizat terus-menerus dan tidak belajar. Tentu mujizat yang seperti ini tidak mendidik saudara-saudara. Oleh karena itu iman tidak didasari akan ada atau tidak ada mujizat. Begitu juga dengan mujizat penyembuhan saudara-saudara. Tadi kita sudah belajar banyak mengenai kesehatan. Tuhan mengajarkan kita melalui roh nubuat, melalui Alkitab juga untuk menjaga hidup sehat. Agar kita tidak tergantung pada mujizat penyembuhan. Nanti kalau kita hanya bergantung pada mujizat penyembuhan, kita makan sesuka-suka kita, kita hidup sesuka-suka kita ketika kita sakit, lalu kita berharap sama Tuhan, Tuhan berikan saya mujizat penyembuhan. Lalu ketika tidak terjadi mujizat itu, maka kita menyalahkan Tuhan. Padahal kita sendirilah yang telah menyalahgunakan ya pilihan-pilihan kita untuk hidup dengan gaya hidup yang tidak sehat.
Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Iman bukan timbul dari ada atau tidak ada yang mujizat. Betul, mujizat itu ada bisa menambah iman, tetapi jangan kita menggantungkan iman kita karena adanya mujizat. Saudara-saudara, setelah mujizat pertama dalam Keluaran 15 ayat 26, Tuhan sudah katakan kepada bangsa itu, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi Tuhan katakan, engkau pun harus mendengar suara Tuhan. Harus ada penurutan. Tidak hanya sekedar bergantung kepada adanya mujizat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, para pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, renungan tutup sahabat ini mengajak kepada kita untuk menurut kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita hanya sekedar berharap kepada mujizat. Tuhan juga menghendaki agar kita mendengar perintahnya dan melakukan kehendaknya. Iman kita akan bertumbuh jika kita mendengar firman Tuhan. Iman didasari akan pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Serta melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Disinilah juga pentingnya menuruti hukum kesehatan dibandingkan hanya sekedar mengharapkan mujizat penyembuhan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, pada penutupan sahabat ini, Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya, penurutan. Jika Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk menunjukkan mana yang sehat, mana yang tidak sehat, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Sesuai juga dengan pelajaran sore hari ini, sangat baik sekali. Kita harus bijaksana kapan mie instan ini boleh dimakan dan memang seharusnya atau disarankan tidak dimakan kalau memang keadaan. Tetapi saudara-saudara, tidaklah kita menjadikan Tuhan sebagai yang selalu salah. Ya. Kita berharap kepada mujizat. Kalau kita sakit, salahkan Tuhan. Tuhan akan berikan mujizat. Kita juga dituntut penurutan. Kita juga dituntut menurut kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan kepada kita hikmat. Kita sudah diajarkan, belajar untuk firman Tuhan. Oleh karena itu, penting penurutan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Untuk Pendeta Abigail yang sudah menyampaikan renungan tutup sahabat untuk kita semua. Dan inilah akhir PA online kita ya, Kevin ya. Benar banget. Sebelum kita menutup, benar. Kita memohon kesediaan Pendeta Abigail untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang maha besar. Kami sangat berterima kasih Tuhan atas hari Sabat yang sudah kami nikmat. Berkat-berkat firman Tuhan yang sudah kami rasakan. Dan pada penutupan Sabat ini, pelajaran penting bagi kami agar kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Agar iman kami selalu bertumbuh di hadapan Tuhan, tidak hanya berharap kepada mujizat. Melainkan iman kami pun bertumbuh karena penurutan kami kepada Tuhan. Hikmat yang Tuhan telah tunjukkan, pelajaran-pelajaran yang Tuhan tunjukkan kepada kami, khususnya mengenai kesehatan. Berkati kami Tuhan agar kami pun menurut kepada hukum-hukum kesehatan yang Tuhan telah tunjukkan melalui firman-Mu dan melalui roh nubuat. Agar kami menjadi umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup sehat, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga kami. Dan kami dapat melayani Tuhan dan biarlah melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Memberkati Dr. Larry yang sudah menyampaikan pelajaran pada sore hari ini. Berkat kasih karunia Tuhan memberkati hamba Tuhan ini dalam tugas pelayanan tanggung jawab dimanapun berada. Berkati seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Dalam minggu bekerja ada di hadapan kami. Berkat Tuhan kiranya menjadi bagian kami. Usaha tangan pekerjaan kami Tuhan berkati. Anak-anak dalam pendidikan Tuhan berkati. Dan pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
dan mengucapkan syukur. Amin. 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 Terima kasih Pendeta Miguel sudah membawakan renungan dan berdoa bagi kita. Baik, kita ucapkan terima kasih juga ke Dr. Larry tadi juga sudah membawakan pemaparan tentang mie instan dan bagaimana memilih makanan yang sehat, ya. Dan tentunya kita berterima kasih untuk sahabat-sahabat Hope Channel, pemirsa Hope Channel yang sudah setia mengikuti acara PH Online, bahkan mungkin yang sudah ikut ibadah dari pagi bersama Hope Channel, ya. Jangan lupa jemaah di rumah bisa download Hope Channel di aplikasi App Store atau Google Play. Dan boleh langsung aja cek juga ke website resmi dari Hope Channel Indonesia di www.hopechannel.id. Dan kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, namanya juga manusia. Benar ya. Benar banget, Kebi. Nah, okay. Kita ketemu lagi di acara-acara dan program-program Hope Channel Indonesia berikutnya. Akhir kata, saya Gabriel Hopeler. Saya Kevin Timothy. Mengucapkan selamat minggu bekerja dan Tuhan berkati.